الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Seterusnya hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Daurah pada malam ini kita akan membentangkan kitab yang telah diedarkan insya-Allah, iaitu lah kitab Al-Usulus Sittah ataupun Sittatul Usul yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahmatullahi alaih. Kitab ini secara ringkasnya menceritakan ataupun membahaskan berkenaan dengan 6 isu yang menjadi kekeliruan masyarakat pada zaman penulis dan juga masih berterusan sampailah ke zaman kita ini, iaitulah isu berkenaan dengan apa itu tauhid, apa itu dikatakan al-jama'ah, apa yang dikatakan sebagai mentaati waliul amr, apa siapakah ulama, siapakah wali dan siapakah mujtahid. Ini isu yang berlegar dalam risalah ini. Baik, sebagai mukadimah pendahuluan kita berkenalan sebuah sedikit dengan pengarang kitab, iaitulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam muka surat yang kedua. Pengarang Usul Sittah ini adalah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi Al-Najdi. At-Tamimi nisbah kepada Bani Tamim. Bani Tamim yang duduk di bahagian Al-Yamamah. Kalau dalam sejarah lama Arab disebut tempat kawasan mereka duduk ini namanya Al-Yamamah, dan sekarang dinamakan sebagai Ar-Riyadh, ibu negara Arab Saudi. Dan lebih khusus lagi di kawasan dinamakan sebagai Hutah Bani Tamim. Itu asal tempat Bani Tamim. Jadi Bani Tamim ni mereka adalah Arab Badui. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni ada berapa orang daripada mereka adalah daripada Bani Tamim, seperti Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu dan lain-lain. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab datang daripada Bani Tamim ini. An-Najdi dinisbahkan kepada kawasan tersebut yang dinamakan sebagai Najd. An-Najd ni maknanya dalam bahasa Arab ialah tanah tinggi. Macam kita kalau tanah tinggi ni Cameron Highland, Genting Highland, tanah tinggi, Najd. Lawannya ialah Tihamah. Tihamah maknanya tanah rendah. Jadi kawasan Bani Tamim ini, Ar-Riyadh sekarang ini, kawasan itu dinamakan sebagai Najd. Bermula daripada kawasan itu sampailah ke Iraq, naik sampai ke Iraq, sampailah bersepadan dengan negara Farsi Iran. Itu Najd. Baik. Dilahirkan pada tahun 1115 Hijrah di kawasan Al-Arid di Najd. Di tempat kawasan Najd itulah mendapat pendidikan awal daripada ayahnya sendiri, Syekh Abdul Wahhab ibn Sulaiman, yang mana ayahnya merupakan qadi di kawasan tersebut, ataupun tempat dia digelar sebagai tempat dia digelarkan sebagai Al-Uyainah, negeri Uyainah. Adapun datuknya Sulaiman adalah mufti am bagi negeri Najd keseluruhannya. Jadi suasana negeri Najd ini pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan dan membesar dan seterusnya memulakan dakwah beliau, negeri Najd ini mereka tidak ada kerajaan yang satu. Sebab itu kalau kita baca tarikh sejarah Islam, kisah ataupun tarikh sejarah kawasan Najd ini dalam sejarah Islam berakhir pada
zaman Abu Bakar apabila cerita pasal perang Riddah, perang orang murtad, tempat munculnya Musailamah Al-Kadzab. Kemudian sejarah tidak mencatatkan apa-apa tentang peristiwa yang berlaku di Najd, sebab mereka tempat Badui yang tidak ada kuasa politik yang berminat untuk menjajah ataupun menjarah ataupun memerintah ataupun menakluk kawasan ini. Jadi sebab tu mereka tidak ada kerajaan yang berminat nak memerintah di kawasan ini. Dalam sejarah Bani Umayyah pun tak pernah ada cerita jikalau khalifah ada hantar gubernur yang khusus ke negeri Najd. Di zaman Abbasiyah juga tidak ada cerita mengatakan khalifah menghantar gubernur ke negeri Najd. Ha? Tetapi di penghujung kerajaan Abbasiyah barulah muncul nama Najd ini apabila golongan-golongan ahli bid'ah banyak pergi lari ke sana. Di antaranya kisah yang masyhur apabila datang satu kumpulan bernama Al-Qaramitah, yang daripada satu firqah daripada firqah Syiah, datang mencabut Hajarul Aswad dan membunuh jemaah haji sekitar kurun ketiga hijrah. Lalu mereka cabut Hajarul Aswad dan bawa lari ke negeri mereka di Al-Ahsa, yang sekarang ni dikenali sebagai the Eastern Province of Saudi Arabia, yang juga merangkumi Ahsa ni negara Bahrain, Qatar, sampailah ke Khalij Arabi, Oman, kawasan-kawasan sebelah itulah dinamakan sebagai Al-Ahsa ataupun Al-Bahrain. Bukan Bahrain yang sekarang ni kecil lah, tapi istilah Bahrain pada zaman itu maknanya kawasan itu seluruhnya. Maka di situlah adanya datangnya Al-Qaramitah. Lalu mereka mencabut Hajar Aswad dan bawa Hajar Aswad lari ke Al-Ahsa. Cerita. Kemudian muncullah kerajaan-kerajaan yang menyeleweng, kerajaan Syiah di situ. Kerana tempat itu jauh daripada jangkauan khalifah. Seperti mana juga di sebelah barat negara Islam. Kerajaan Abbasiyah apabila dia mengambil alih kerajaan daripada Bani Umayyah, dia tidak mampu mengawal semua negara Islam. Negara yang jauh berada di barat seperti Al-Maghrib, Maghribi, Jazair, Tunisia, dia tidak mampu untuk mengawal negara-negara ini, maka dia terpaksa lepaskan kepada kerajaan-kerajaan kecil ataupun muncul golongan-golongan pemberontak yang menubuhkan kerajaan tersendiri yang bebas daripada khilafah Abbasiyah, seperti munculnya kerajaan Ibadiyah Wahabiyah di Jazair di bawah pemerintahan Abdul Wahab Ibn Rustum, sebagai misalnya. Jadi di kawasan ini berkembang. Demikian juga di belah timur, di dari Khurasan, Afghanistan, Farsi, Iran, sampailah ke negeri-negeri Turkistan, Turkmenistan. Kawasan ini banyak muncul kerajaan-kerajaan yang di luar kawalan kerajaan Abbasiyah, yang mereka ini asalnya golongan yang bukan Islam. Kemudian ulama-ulama ahli bid'ah lari ke kawasan ini, menyebarkan Islam berdasarkan mazhab mereka. Lalu kerajaan ini membentuk kerajaan baru, kerajaan Islam yang mendukung mazhab-mazhab yang berlawanan dengan ahli sunnah wal jamaah. Ini sejarah kawasan Najd secara khususnya dan juga kawasan timur sampai ke Malaysia secara umumnya. Baik. Kemudian disebabkan situasi ini, sejarah ini, latar belakang ini, maka tidak hairan jikalau negeri Najd ini masyarakatnya terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyeleweng. Terutama dan dibantu juga selepas itu, apabila kerajaan yang naik, kerajaan yang resmi di bandar-bandar besar seperti Mesir, seperti Iraq, seperti Hijaz. Hijaz merangkumi Mekah, Madinah. Apabila kerajaan mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran Syiah seperti naiknya kerajaan Bani Ubaid Al-Qaddah di Mesir, yang kerajaan mereka terbentang daripada Maghribi sampai ke Mesir, ataupun naiknya kerajaan Bani Buih di Iran yang berjaya menguasai sampai ke Iraq. Mereka ini berfahaman Syiah. Kemudian bila naik kerajaan Mamluk di Mesir menggantikan kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi, mereka mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf.
ajaran sufi tasawuf. Jadi apabila kerajaan mula membantu mengembangkan ajaran ini dan ulama-ulama yang menyeleweng ini mendapat tempat dalam kerajaan, maka disebarkanlah fahaman-fahaman yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, seperti di zaman kerajaan Bani Saljuk yang menguasai Iraq. Seperti menterinya Nizamul Mulk telah membina madrasah An-Nizamiyah yang banyak di bandar-bandar besar, yang mana madrasah ini mengambil akidah Al-Asy'ariyah ataupun akidah sifat 20 yang kita ketahui sebagai akidah rasmi, lalu disebarkan kepada rakyat jelata. Itu kisah secara secara umumnya. Jadi ini mempengaruhi suasana. Dan apabila ajaran tasawuf pula mula berkembang, terutama sekali apabila ajaran Al-Asy'ariyah itu masuk ke peringkat bergabung dengan ajaran sufi di tangan Al-Qushairi, kemudian Abu Hamid Al-Ghazali, maka tersebar khurafat yang begitu banyak dalam negara Islam. Maka mulalah dibina apa nama kubur-kubur, dibuat kubah-kubah, ada i'tiqad-i'tiqad kepada wali-wali melebihi i'tiqad yang sepatutnya. Dan apabila datangnya kerajaan Uthmaniyah, yang mana mereka ini asalnya adalah orang-orang yang masuk Islam di tangan Bani Seljuk, maka mereka mewarisi pemikiran dan akidah yang telah dibawa oleh kerajaan Ala Saljuk. Lalu mereka berjaya mengambil alih kuasa daripada Bani Mamluk, kerajaan Mamluk. Lalu mereka meneruskan tradisi ajaran-ajaran fahaman daripada akidah Sufiyah. Maka ini membantu berkembangnya ajaran-ajaran khurafat dalam negara Islam. Maka itulah suasana munculnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan terutama keadaannya lebih kritikal di Najd. Walaupun ada ulama, bukan tidak ada ulama, ulama ada. Munculnya Syekh sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab, adanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Kathir Al-Zahabi, anak-anak murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ada ulama yang melawan dan membanteras setiap zaman, ada. Bukan tidak ada, tapi dia berkembang disebabkan dia dibantu oleh kuasa sultan. Dibantu oleh kuasa kerajaan. Maka ulama-ulama yang berdakwah secara persendirian ini tidak mampu mengekang kemarahan khurafat ini dengan efisien lah. Mereka menulis kitab, membantah, menjelaskan kepada masyarakat sekadar yang mereka mampu benda ini salah, bid'ah dan sebagainya. Memang ada. Ulama' sentiasa ada. Ulama' kebenaran itu ada. Tetapi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendapat lebih keuntungan apabila seorang raja yang memerintah negeri Dir'iyah di zaman tersebut, raja yang bernama Muhammad ibn Sa'ud. Di mana sejarah Syekh Muhammad Duhak ni, dari pengajiannya selepas dia mengaji dengan ayah dia, kemudian dia melanjutkan pengajian di Mekah dan Madinah. Di antara gurunya yang utama di Madinah adalah Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdiyul Madani. Di mana Syekh inilah yang telah memperkenalkan beliau dengan kitab-kitab Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim rahimahumallah. Jadi di sinilah Syekh didedahkan bahawa amalan-amalan yang masyarakat dia buat selama ni sebenarnya adalah khurafat dan bid'ah. Dan gurunya telah menggalakkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk balik ke Najd dan menentang amalan-amalan khurafat tersebut. Demikian juga Syekhnya Muhammad Hayat Sindi, di antara guru yang membangkitkan semangat juang dalam diri Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hayat Sindi makruf ulama hadis besar di zaman tersebut. Demikian juga dia pergi ke Basrah berjumpa dengan Syekh Abdullah Al-Majmu'i, yang juga seorang penentang ajaran khurafat yang terkenal di Basrah ketika itu. Jadi ini semua mempengaruhi minda ataupun semangat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menentang ajaran khurafat. Jadi apabila dia balik ke negeri dia Najd, maka dia memulakan gerakan dakwah di negeri tanah tumpah kelahirannya, iaitulah di negeri yang bernama Al-Uyainah. Al-Uyainah. Dan dakwahnya diterima oleh pemerintah Uyainah, Uthman bin Muammar.
Tetapi isunya pemerintah Uyainah ini tidak memerintah secara bebas. Dia di bawah jajahan takluk Bani Khalid. Bani Khalid di Al-Ahsa. Kawasan Ahsa sekarang ni Eastern Province of Saudi Arabia. Yang mana Bani Khalid ni berjaya merampas kawasan ini daripada Uthmaniyah. Jadi Bani Khalid bila dengar apa nama pemerintah Uyainah yang di bawah pengaruh kuasanya ini menerima dakwah seorang laki-laki yang mutawak, dia panggil orang yang alim ini, duk buat hukum Islam, buat hudud. Sebab apa? Ketika itu pengaruh barat sudah mula masuk ke dalam kerajaan-kerajaan Islam, terutamanya Mesir dan Turki. Sultan Uthmaniyah ketika itu sedang menuju kepada satu agenda untuk memperbaharui kerajaan, di mana mereka mengambil dasar-dasar barat. Seperti khalifah menukar pakaiannya daripada pakai serban dengan jubah, pakai baju kemeja dengan topi tarbus. Contoh, di antara benda dia buat. Dan juga mula dikaji undang-undang barat untuk digantikan undang-undang syariah. Benda ni bukan dimulakan oleh Mustafa Kemal Ataturk. Ini di antara kesalahan sejarah. Mustafa Kemal Ataturk ni dia datang selepas itu meneruskan apa yang dah ada saja. Benda ni bermula di hujung kerajaan Uthmaniyah apabila Uthmaniyah mengeluarkan dekri Humayun yang apa ni, menyatakan bahawa mesti ambil undang-undang barat untuk maju ke depan. Jadi depa kerajaan menjadi anti. Demikian juga bila datangnya seorang gubernur baru di Mesir bernama Muhammad Ali Pasha. Dia juga seorang yang berfikiran barat. Jadi pengaruh juga kepada Bani Khalid ini. Mereka juga melihat, mungkin juga melihat benda yang sama bila mereka dengar. Di mana yang menimbulkan kemarahan Bani Khalid apabila dia mendengar Uthman bin Muammar melaksanakan undang-undang hudud. Apabila Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merejam seorang wanita yang datang mengaku berzina dalam keadaan dia sebagai wanita yang telah muhsanah, yang telah berkahwin, maka direjam. Maka ini yang menimbulkan kemarahan kerajaan Bani Khalid kerana menghidupkan semula undang-undang Islam yang telah pun ditinggalkan. Jadi dia marah, menyebabkan dia kata, sama ada kamu bunuh mutawak ini ataupun kami akan serang kerajaan kamu, takkan bagi dah kamu apa-apa bantuan. Maka pemerintah Uyainah ni minta supaya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab keluar daripada Uyainah. Dan kebetulan ketika itu dakwah dia telah pun berkembang di kawasan Najd. Dan dakwahnya telah di antara anak muridnya itu ada dua orang lelaki bernama Mashari dengan Sunayyan. Yang mereka ini adalah adik kepada raja negeri Dir'iyah yang bernama Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud ini raja kepada negeri Dir'iyah. Jadi adik dia Mashari dengan Sunayyan ini telah pun menerima dan belajar dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Syekh Muhammad Wahab tak tahu nak pergi mana, dia lari pergi ke Dir'iyah, negeri yang terdekat, sebab dia jalan kaki daripada Uyainah. Bila sampai di Dir'iyah, maka Mashari dengan Sunayyan dapat khabar kata Tok Guru mereka dah sampai ke negeri mereka, dan kebetulan abang mereka adalah raja Dir'iyah. Maka mereka pun pujuk kakak ipar mereka lah, pemaisuri Dir'iyah, supaya beritahu kepada Raja Muhammad bahawa ada satu orang ulama datang ke negeri kita, nama dia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dakwahnya sekian. Jadi diharap kalau apa raja nak terima dakwah Syekh ini, kita bawa dia duduk secara rasmi lah di negeri kita. Maka pemaisuri pun pujuklah suami dia, kata ni ada datang satu ulama besar, jangan kau lepaskan peluang ini kan, mudah-mudahan kalau engkau bergabung dengan dia engkau akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Maka Muhammad bin Saud pun kata kalau macam tu tak apalah, bawa dia datang jumpa aku. Tapi bini dia kata jangan, engkau kena tunjukkan kau ni seorang raja yang menghormati ulama, engkau yang kena pergi kepada dia dan bawa dia mai ke istana. Jadi Muhammad bin Saud ikut cakap bini dia yang baik ini, dan dia buat apa yang dicadangkan. Lalu dibawa lah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan berlakulah perjanjian di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Syekh
dengan Imam Muhammad bin Saud lebih kurang tahun 1147 ataupun 45 ke 47 Hijrah begitulah. Ha? 1140 lebih. Ha? Dia punya dia panggil baiat di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud. Ha? Untuk membentuk satu gerakan dakwah. Maka ini kelebihan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana dia mendapat sokongan pemerintah negeri dia. Ha? Dan akhirnya dakwah itu terus berkembang. Syekh mengutuskan surat ke merata-rata negeri dan banyaklah ketua-ketua kabilah-kabilah yang mau menerima dakwah Syekh. Dan sekaligus mereka ini bila terima dakwah Syekh, ketua-ketua kabilah ni akan berbaiat dengan Muhammad bin Saud menjadi pemerintah imam. Sebab Najd ni tidak pernah ada kerajaan yang menyatukan mereka. Setiap negeri ada ketua kabilah dia duduk situ. Ha? Jagalah kambing, unta mereka. Kalau rasa nak jadi ketua kabilah, mai bunuh ketua kabilah tu, jadi ketua kabilah. Kan? Itu cara mereka dapat kuasa. Bunuh dengan bunuh. Jadi, mereka merasakan perlunya kita ada kerajaan yang kuat. Dan Islam mengajak, itu Syekh Ahmad Ahad akan sebut dalam risalah ini, pentingnya adanya pemerintah imam. Ha, sebab penduduk Najd ini kehidupan mereka dah jadi macam Arab jahiliyah. Mereka tidak mengenal apa itu imam, pemerintah. Ha, masing-masing hidup dengan ta'asub kabilah. Ha, hidup dengan ta'asub kepada kabilah. Baik, maka diringkaskan cerita, maka dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah diterima, yang mana akhirnya gerakan-gerakan jihad juga dilancarkan untuk memerangi negara-negara yang masih lagi enggan tunduk kepada dakwah tauhid. Apabila dijelaskan, dan peperangan pertama berlaku apabila seorang ataupun dua orang pendakwah yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hantar ke ke negeri Riyad. Masa itu Riyad bukan besar macam sekarang, Riyad tu satu kampung kecil. Jadi raja Riyad ketika itu Dahan bin Dawas ataupun Dahan bin Duas telah membunuh pendakwah yang dihantar oleh Arab Saudi tadi, raja Arab Saudi ni. Dibunuh, dan salah seorang daripada pendakwah itu ialah anak ataupun saudara kepada Muhammad bin Saud. Dan ini menimbulkan satu kemarahan kerajaan Arab Saudi lah, yang ketika itu sudah pun menjadi semakin besar dan mula menguasai hampir keseluruhan Najd melalui bai'ah-bai'ah yang dibuat oleh ketua-ketua kabilah. Maka berlaku peperangan demi peperangan. Dahan bin Duas minta tolong kerajaan Bani Khalid dan sebagainya. Akhirnya Arab Saudi mendapat kemenangan-kemenangan ini, dan akhirnya banyaklah kabilah yang tunduk kepada kerajaan Arab Saudi, dan terbentuknya kerajaan Arab Saudi yang pertama yang berkembang daripada selatan Iraq sampailah ke utara Yaman. Kerajaan yang besar, kerajaan Saudi yang pertama ini besar. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafat ketika mana rajanya yang kedua memerintah, iaitulah bernama Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Pada tahun 1206 Hijrah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meninggal dunia setelah dia melihat kejayaan dakwah dia dengan tertegaknya daulah Saudiyah yang pertama yang terbentang daripada Basrah sampailah ke hampir-hampir mencecah Sana'a. Kalau orang yang tahu geografi boleh bayang peta, dia nampak luas kerajaan tu. Tapi kerajaan ini di penghujungnya telah diserang oleh kerajaan sekular Turki yang di bawah pimpinan Sultan Mahmud II melalui pemerintahnya di Mesir, iaitu Muhammad Ali Pasha. Motif penyerangan Turki kepada kerajaan Saudi adalah kerana mereka tidak mahu ada kerajaan yang buat hukum Islam apabila dalam keadaan suasana Turki dan Mesir ketika itu sedang menuju ke arah pembaratan ataupun pemodenan ala barat. Itu punca dia, bukan isu Wahabi bawa ajaran sesat ke tak. Isunya kerajaan Sultan Uthmaniyah, Sultan Mahmud II tidak mahu ada kerajaan yang mengamalkan Islam. Itu isunya. Okey. Baik. Sebab kerajaan ketika itu telah pun mula mengambil undang-undang barat. Dimansuhkan undang-undang apa? Hudud, jenayat dan sebagainya. Baik. Tapi kerajaan Saudi kedua naik selepas itu,
kemudian jatuh, kemudian naiklah kerajaan Saudi yang ketiga yang ada sekarang ni, bermula dengan raja dia Abdul Aziz sampailah kepada raja dia sekarang Salman hafizallahu taala. Itu secara ringkas sejarah Syekh Ahmad Abdul Wahab dengan kerajaan Saudi. Sebab apa cerita? Sebab nak mengelakkan kekeliruan. Ada orang dia kata, oh, Syekh Ahmad Abdul Wahab ni zaman Raja Abdul Aziz lah. Dan Abdul Aziz ni kerajaan yang nombor tiga lah. Syekh Ahmad Abdul Wahab wafat pada zaman Raja Saudi yang kedua dalam kerajaan yang pertama. Ini kerajaan yang pertama. Dia ada sejarah jatuh, naik, turun, bangun dia. Baik. Dan kena faham bahawa Syekh Ahmad Abdul Wahab tidak memberontak kepada mana-mana kerajaan. Syekh Ahmad Abdul Wahab hidup dalam kerajaan dia sendiri yang tidak ada kekuasaan Uthmaniyah. Dan dia berjuang atas nama pemerintah dia. Dia tidak memberontak kepada mana-mana pemerintah. Baik. Perkataan masuk kepada kitab. Kata muallif hafizah rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Apa beza di antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman ialah sifat rahmah dzatiyah. Yani Allah taala itu zatnya bersifat dengan rahmat. Adapun Ar-Rahim maknanya perbuatan, fi'il, sifat fi'liyah. Yani Allah zatnya itu rahmat, mengasihani, dan dia melimpahkan kurnia rahmatnya kepada makhluknya. Jadi dia adalah Ar-Rahim. Baik. Jadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman merujuk kepada sifat zatiyah, dan Ar-Rahim merujuk kepada sifat fi'liyah, iaitu sifat rahmah. Baik, kata muallif rahimahullah, min a'jabil ujab wa akbaril ayat ad-dallati ala qudratil malik al-ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil 'awam fawqa ma yadhunnu adh-dhannun ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, di antara benda perkara yang sangat mengagumkan dan menjadi tanda yang paling besar menunjukkan kekuasaan Tuhan Al-Malik, pemerintah Al-Ghallab yang Maha Menguasai, adalah enam prinsip yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada orang awam. Ini semua orang. Allah Ta'ala jelaskan enam prinsipnya dalam Quran dan hadis kepada semua orang. Semua orang boleh faham dengan penjelasan yang begitu jelas. Ini dalam Al-Quran, enam perkara. Tetapi, apa yang berlaku? Ramai orang-orang yang cerdik pandai, yang ada akal, ada ilmu, tidak boleh faham enam benda ini. Dan sedangkan dalilnya dalam Al-Quran sangat banyak. Dalilnya dalam hadis sangat jelas. Para ulama telah membahaskannya dengan begitu terperinci, enam perkara ini. Tetapi di zaman kemudian mutaakhirin, enam isu ini menjadi isu yang sangat samar-samar dan ramai orang tak boleh faham. Baik, apakah enam perkara ini? Yang pertamanya ialah hakikat tauhid dan syirik. Seperti mana kata beliau, al-aslul awal ikhlasuddin لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. Yang pertama sekali, isu yang pertama sekali yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada manusia ini dengan penjelasan yang sangat jelas tetapi ramai orang tak boleh faham, ialah berkenaan dengan tauhid, iaitu lah mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya. Dan lawan kepada tauhid iaitulah syirik. Wa kaunu aktsari al-Qur'an fi bayan hadha al-asl min wujuhin shatta. Di mana Al-Quran menjelaskan prinsip tauhid dan apa itu syirik dengan pelbagai dalil dan bentuk cara takrir. Allah jelaskan dengan dalil rububiyahnya, dalil uluhiyahnya, dalil tamanu' fil ilahiyah. Dalil apa nama
inayah dan riayah. Yang ulama sebut bagai-bagai dalil, macam-macam Allah tunjukkan dalil dalam Quran. Dalil bahawa Allah Ta'ala inilah yang mencipta langit dan bumi, maka dia saja yang berhak disembah. Dalil bahawa Allah yang berikan kita rezeki, makan, minum, pakaian dan segala nikmat, maka atas dasar itu hanya Allah saja yang patut kita sembah. Dalil bahawa Allah lah yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang agung. Disebabkan itu dia sahaja yang berhak disembah, kerana tidak ada sesuatu pun yang menyamai dia. Ini semua dalil yang Allah bagi. Dalil rububiyah, dalil asma' wa sifat, untuk menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang berhak disembah. Tetapi malangnya, tidak ramai yang tak boleh faham. Bikalamin yafhamuhu abladul ammah, dengan kalimah kalam dalam Quran dan hadis yang boleh difahami oleh abladul ammah ni, maknanya orang awam yang paling dungu lah. Sebodoh-bodoh orang badui pun dia boleh faham bahawa menyembah, meminta hajat kepada orang mati itu syirik, dan bahawa agama yang Nabi kita Muhammad bawa ini adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma lamma sara ala aktsari al-ummati ma sar. Kemudian bila berlaku kepada umat ini apa yang berlaku? Azhara lahum asyaitanu al-ikhlas fi surati tanaqqus as-salihin wa at-taqsir fi huquqihim, wa azhara lahum asy-syirka billahi fi surati mahabbati as-salihin wa atba'ihim. Syaitan menzahirkan kepada manusia bahawa kalau kita tauhid kepada Allah, maknanya kita tidak sayang kepada orang saleh, dan syirik itu ialah kita memuliakan orang saleh. Maksudnya apabila umat Islam makin jauh daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai ulama-ulama yang terpesong, munculnya ulama-ulama yang sesat, maka jadi terbalik. Kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dianggap telah mencela orang-orang salih, tidak hormat kepada Nabi, tidak hormat kepada wali. Tapi kalau kita buat syirik yang menjadi sebesar-besar celaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dianggap sebagai orang yang baik, orang yang ahli taqwa. Dan itu maksudnya. Baik. Penjelasan yang dibincangkan dalam prinsip yang pertama ini ialah berkenaan dengan tauhid dan juga lawannya syirik. Jadi apa itu tauhid? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menta'arifkan tauhid dengan kataan dia, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Mentulus sucikan. Betul ke ayat tu? Hentam je lah kan? Lebih kurang kan? Maknanya kita hanya mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja dalam ibadah kita. Ini makna tauhid yang syar'i. Sebab apa? Allah ni ada berapa? Allah ada berapa? Satu. Satu. Kan? Kalau kita kata Allah ada banyak, wal'iyadhu billah, orang musyrikin, orang kafir kata Tuhan ni banyak. Adakah perkataan orang musyrikin mengatakan bahawa Tuhan itu banyak mengubah hakikat bahawa Allah itu satu? Ubah hakikat tak? Disebabkan orang Hindu kata Tuhan tu ada lebih kurang berapa bilion, menyebabkan Tuhan yang asalnya satu tiba-tiba berkembang jadi berbilion-bilion. Boleh jadi macam tu? Tidak, itu hanya dalam khayalan mereka saja. Tuhan itu menjelma dalam bentuk pokok, ikan, penyu, apa nama, Siva, Vishnu, apa-apa Brahman dan sebagainya, menjelma jadi belalai gajah ke apa semualah kan dalam agama Hindu. Ataupun disebabkan Nasrani mengatakan Tuhan itu tiga uknum dalam zat yang satu. Adakah itu mengubah hakikat? Tidak, Tuhan tetap satu. Kan? Apabila orang menyamakan Tuhan dengan makhluk, dia kata Tuhan ni macam mana muka Tuhan? Macam Nabi yang dikatakan Isa ni. Kan? Rambut kerinting, mata biru. Kan? Rambut panjang sampai dekat bahu. Ada kata kalau tanya Tuhan macam mana? Tuhan macam ni. Tuhan ada tiga rupa. Satu rupa budak muda ni. Satu lagi dia janggut putih lebat, beruban.
duduk atas kursi, satu lagi burung pati dia kepuak sayap kata. Ha, Trinity. Ha, Kristian. Tiga oknum Tuhan tapi zat yang satu. Holy Spirit. Kalau Kristian kata macam tu, adakah itu hakikat Tuhan? Tidak, dia tidak mengubah sifat Tuhan. Tuhan bukan begitu. Tuhan dengan sifatnya lah, yang tidak sama dengan makhluk. Bila Hindu kata Tuhan ni menjelma dalam bentuk ikan, Vishnu. Kan? Ataupun Tuhan menjelma dalam bentuk Ganesh, kepala gajah, berbadan orang. Ha? Adakah itu mengubah kata inilah sifat Tuhan? Tidak. Tuhan tidak begitu. Itu sifat gajah dan orang. Makhluk. Kan? Jadi nak cerita dan nak bagi faham di sini, makna Tuhan itu memang satu. Sama ada orang mentauhidkan dia ataupun orang mensyirikkan dia, dia tetap satu. Boleh faham tak poin dia? Ha. Jadi tauhid ni apa benda? Apa yang kita kena tauhidkan? Kalau dah Allah itu memang satu, kita buat macam mana pun, syirik macam mana pun orang musyrikin, kafir macam mana pun orang kafir, dia tetap satu. Esa, wahidul ahad, al-fardus samad. Jadi apa yang dikatakan dengan tauhid? Benda apa yang kita kena tauhidkan, kena esakan? Sebab tauhid ni daripada kalimah wahada yuwahidu tauhidan, mengesakan, menjadikan sesuatu itu satu. Ja'alu syai'i wahidan. Ha? Kalau satu lelaki itu kata wahadtu zaujati, aku mengesakan isteriku, maknanya dia tak kahwin lebih daripada seorang lah, kan? Tapi kalau dia mensyirikkan isterinya, maknanya dia kahwin lebih daripada seorang lah, kan? Ha, jadi kalau dia nak ikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala, dia kata tak apalah, saya tidak boleh mentauhidkan kecuali Allah Ta'ala, jadi saya kena syirik dengan awak, kan? Contoh lah, kan? Ha. Jadi maknanya, itu makna segi bahasa. Dari segi bahasa. Jadi benda apa yang kita kena tauhid sebenarnya? Kita bukan boleh jadikan Tuhan tu satu. Tuhan memang dah satu dengan dirinya sendiri. Maka yang dikehendaki dengan tauhid ialah kita menjadikan amalan kita, i'tiqad kita, satu. Yakni kita menjadikan tuntutan, tujuan, ibadah, ketaatan, kepatuhan, keimanan, kepercayaan, keyakinan, kecintaan, takut, khasyah, inabah, raghbah, rahbah, semuanya hanya untuk Allah. Maka maksud tauhid ialah ifradullah ta'ala bil ibadah, menunggal esakan Allah dalam peribadatan, ta'abud. Sebab tu Syekh kata ikhlasuddin lillahi wahdahu la syarikalah. Ad-din maknanya at-ta'ah, ketaatan. Ha? Dalilnya Allah Ta'ala kata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kamu akan Allah sahaja, jangan sekutukan dia dengan sesuatu pun. Maka ini ta'rif tauhid. Dalam Al-Quran. Ha? Demikian juga dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah kata ala lillahi dinul khalis. Hanya sahaja bagi Allah sahajalah kepatuhan, ketaatan, penghambaan yang suci murni, tiada sekutu baginya. Di ayat dalam Quran dengan hadis ni banyak cerita makna tauhid jelas. Misalnya ayat yang ni, yang pendek ini, dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Orang tanya apa makna tauhid? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Apa makna tauhid? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna tauhid? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhan kamu telah perintah kepada kamu, jangan kamu sembah kecuali dia sahaja. Makna tauhid jelas. Semua orang boleh faham. Kan? Fasalli li rabbika wanhar. Solatlah hanya untuk Tuhan kamu saja, dan sembelihlah korban hanya untuk Tuhan kamu saja.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jelas, tauhid jelas. Jadi tiba-tiba bila berlakunya pencemaran akidah, apabila berlakunya pencemaran akidah yang kita sebut tadi, munculnya kerajaan-kerajaan yang membawa ajaran-ajaran yang menyeleweng, maka orang jadi tak faham apa itu tauhid. Dan yang tak faham tauhid ni bukan orang awam tetapi ulama. Siapa ulama itu? Ulama yang terpengaruh dengan metodologi falsafah Yunani, iaitulah yang digelar sebagai ahli kalam, seperti aliran Mu'tazilah, Maturidiyah dan Asy'ariyah. Mereka tidak faham tauhid. Mereka kata tauhid ini ialah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Yang ini kita kena i'tiqad yang menciptakan alam ini hanyalah Allah Ta'ala. Itu ada, adakah makhluk dalam alam ni yang ingkar? Iblis pun tak ingkar. Iblis pun tidak ingkar bahawa Allah lah yang mencipta dan mentadbir alam. Bahkan iblis beriman dengan qada dan qadar. Qala rabbi bima aghwaytani fabima aghwaytani. Tapi dia kurang ajar. Sebab apa? Sebab berdalih dengan qada dan qadar atas maksiat yang dia buat. Berbeza dengan Adam alaihi salam yang mengaku kesalahan dia, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam mengaku salah, minta maaf, minta ampun. Iblis bongkak, tak mau minta ampun. Dia kata Tuhan pula yang salah, engkau yang sesatkan aku. Engkau, Allah Ta'ala sesatkan Iblis sebab Allah tahu dia memang tidak layak mendapat hidayah. Sebab sikap dia yang angkuh, takabur, bongkak. Ya? Baik. Jadi kena faham, apabila kita mengatakan tauhid ini adalah tauhid dalam ibadah, kenapa? Kerana orang musyrikin silap faham. Orang musyrikin silap faham. Umat Nabi Nuh, mereka silap faham. Mereka menyangka bahawa apabila mereka beriktikad Allah lah yang menciptakan alam ini, Allah yang bagi rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang hidup dan matikan mereka, maka inilah kita dah beriman lah. Kita boleh sembah berhala, sembah orang saleh, sembah kubur, sembah pokok, sembah batu, sembah kayu. Semuanya menjadikan perantara dan bagi kepada adalah ibadat mereka. Disebabkan itulah apabila pencemaran ideologi ini masuk ke dalam orang Islam melalui ilmu kalam yang mengatakan bahawa tauhid ini maknanya la ilaha illallah, maknanya la khaliqa illallah ataupun la qadira alal ikhtira' illallah, tidak ada yang mampu mencipta daripada tidak ada kepada ada kecuali Allah. Tauhid ini ialah apabila kita beriktikad hanya Allah sahaja yang memberi kesan, menyebabkan mereka menyembah selain Allah Ta'ala. Maka berhajat tak kepada untuk kita terang balik kepada mereka bahawa di sana ada lagi satu perkara yang kamu kena buat supaya kamu menjadi orang Islam yang betul. Perlu tak kita hamak dekat dia? Contoh, satu orang dia salat ataupun dia ambil wuduk, dia ingat wuduk ni basuh muka saja. Dia main ambil wuduk basuh-basuh muka, dia pergi semayang. Ataupun basuh muka dengan basuh tangan, lepas tu sapu kepala tu. Dia ingat wuduk itu saja. Perlu tak kita jelaskan kepada dia rukun wuduk ada 6, yang mana kamu kena buat ke-6 perkara ini sekali barulah sah wuduk kamu. Perlu tak? Perlu. Salat, apa yang sahabat yang tidak betul salat, dia salat tak nak tuma'inah, Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Jadi menyebabkan Nabi kena terang dekat dia mana yang rukun salat, mana yang bukan rukun salat. Maka demikianlah berhajat kita untuk terangkan kepada masyarakat yang telah salah faham ini bahawa dalam kita nak menjadikan diri kita orang yang muwahhid,
Orang yang mentauhidkan Allah, tidak cukup sekadar kita beriman Allah itu yang mencipta alam. Kita kena beriman bahawa di sana ibadat kita itu hanya untuk Allah. Maka didatangkanlah pembahagian tauhid. Di sini datangnya pembahagian tauhid. Tauhid tidak terbahagi-bahagi, tidak terjuzuk-juzuk. Macam solat. Kalau kita kata rukun solat ada 13, ada 14 ke 17, 18 mengikut ikhtilaf ulama. Ha? Bukan bermakna solat itu berjuzuk-juzuk. Kita boleh pilih nak rukuk sajakah, nak sujud sajakah. Tidak, maknanya kita kena buat semua ni baru kita dinamakan orang yang bersolat. Yang sah solatnya. Itu maksudnya. Jadi, tujuan kita menerangkan bahawa tauhid itu ada dua perkara, iaitu yang pertama, ma'rifah dan isbat. Mengenali Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah itu wujud, memiliki alam ini dan mentadbir alam ini. Dan kita kenal mengisbatkan bahawa Allah itu ada nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan kita juga menerangkan tauhid itu, satu bahagian lagi ialah kita kena mengesakan ibadat kita kepada Allah sahaja. Bukan makna kita telah menjuzuk-juzukkan tauhid, tetapi kita nak suruh orang supaya kembali kepada semua bahagian tauhid. Yang menjuzuk-juzukkan tauhid ialah mereka yang ingkar pembahagian tauhid ini. Mereka yang beranggapan ataupun beriktikad cukup sekadar kita beriktikad Allah itu pencipta alam, pemilik dan pentadbir alam, okey, kita pun masuk Islam, beriman. Allah tidak iktiraf orang musyrikin sebagai beriman. Walaupun siang dan malam tanya pilah waktu bila pun, mereka akan kata Allah lah yang mencipta alam ini. Allah Ta'ala kata وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah mereka beriman dengan Allah, kebanyakan mereka itu tidak beriman dengan Allah melainkan dalam keadaan mereka syirik kepada Allah. Apa maksud ayat ini dalam surah Yusuf? Kata Ibnu Abbas, iman mereka kepada Allah, bila kamu tanya kepada mereka, siapa yang ciptakan langit, siapa ciptakan bumi, mereka kata Allah. Kemudian mereka mensyirikkan Allah dalam ibadah. Siapa kata? Ibnu Abbas. Demikian juga anak muridnya Mujahid, Ikrimah, Qatadah, semuanya bersepakat bahawa maksud ayat ini, orang musyrikin beriman dengan rububiyah Allah dan kafir dengan uluhiyah Allah. Ijma' ahli tafsir. Maka di mana rasionalnya orang yang mengingkari bahawa tauhid itu ada elemen-elemen yang mesti ditunaikan? Tidak rasional lah. Mesti dia faham bahawa tauhid itu tidak terjuzuk-juzuk. Mereka yang menafikan elemen-elemen ini kerana mereka tidak mahu sembah Allah Ta'ala. Mereka nak kata tak apa, kita sembah berhala pun boleh, asalkan kita iktiqad Allah yang cipta alam. Sebab tu mereka kata kalau kita percaya dengan tauhid uluhiyah, kita jadi kafir semua. Yalah, sebab bila kamu sembah berhala, sembah orang mati, walaupun kamu iktiqad Allah yang berkuasa, yang memberi takfir, kesan, tetap kamu dianggap sebagai musyrik kerana kamu tidak mensatukan tauhid. Kamu menjuzuk-juzuk, kata tauhid ni boleh ambil sebahagian, buang sebahagian. Jadi orang musyrikin ni yang mulakan polemik ni. Mereka yang beranggapan bahawasanya tauhid itu boleh diambil setengah, dibuang setengah. Maka kita ahli sunnah wal jamaah nak terang kepada mereka bahawa bukan itu. Tauhid tak boleh ambil setengah-setengah. Tauhid ni ada rukun dia, tiga. Yang pertama, kamu kena tauhid Allah dalam rububiyah. Okey, bagus, kamu dah beriman. Yang kedua, kamu kena tauhid Allah dalam uluhiyah. Yang ketiga, kamu kena tauhid Allah dalam asma' dan sifat. Baru kamu diiktiraf sebagai orang Muslim, mukmin, muwahid. Kalau kamu ambil rububiyah saja, kamu musyrik. Kalau kamu ambil uluhiyah sahaja, kamu tak iktiraf rububiyah,
pun kamu musyrik juga. Kalau kamu ambil asma' wa sifat saja, tak ambil rububiyah dengan uluhiyah, pun kamu musyrik juga. Kalau kamu beriman dengan rububiyah dengan uluhiyah sahaja, tanpa kamu beriman dengan nama-nama dan sifat Allah, kamu jadi orang yang mu'attil, mengosongkan alam daripada Tuhan, membatalkan tauhid uluhiyah dan rububiyah. Sebab itulah Al-Imam Ibn Battah Al-Akbari, ulama dalam kurun ke-4 Hijrah, mengatakan bahawa tauhid itu terkandung padanya 3 perkara. Ha, jadi ada orang kata Ibn Taymiyah yang mula-mula buat pembahagian tauhid. Tak. Ibn Taymiyah kurun ke-8, meninggal 728 Hijrah. Yang sebut benda ni ulama zaman sebelum itu, ulama salaf. Ibn Battah meninggal tahun 300 lebih Hijrah. Maknanya pembahagian tauhid itu dikenali oleh ulama salaf. Siapa kata ulama salaf tak tahu pembahagian tauhid? Ibn Battah sebut dalam kitab Al Ibanah Kubra. Dia kata tauhid itu mengandungi 3 perkara. Yang pertama, kita iqrar bahawa Allah itu wujud rububiyah. Yang kedua, dalam iqrar kita, kita kena sembah Allah sahaja. Yang ketiga, beriman dengan asma' wa sifat. Lepas tu dia kata, adapun golongan Jahmiyah yang menafikan nama-nama dan sifat Allah, maka tauhid mereka ini rosak walaupun mereka beribadah kepada Allah dan mengiqrarkan Allah sebagai Tuhan yang mencipta alam, tetapi sebabkan mereka menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka tauhid mereka rosak. Nah, itu yang kita duk habaq sampai hari ini. Kita duk ulang cakap Ibn Battah ni lah. Bahawa apabila kita ambil tauhid rububiyah saja tanpa ambil tauhid uluhiyah, maka tauhid itu rosak dan tidak diambil kira, tidak sah. Seperti orang yang salat tapi dia sujud saja ataupun rukuk saja ataupun baca Fatihah saja, tak cukup rukun. Itu maksud. Itu maksudnya. Ha, jadi tak payah duk polemik sangatlah. Tauhid 3 ni ada ke tak ada, bahaya tak bahaya. Ha, nak terang bagi fahamlah kan. Ha, tapi sebab nak cerita kata syarak datang makna tauhid ini tauhid uluhiyah. Sebab inilah dasar kemuncak dia. Sebab hak tauhid asma, tauhid rububiyah ni tak ada orang makhluk dalam alam ni yang ingkar. Ingkar secara total, tidak ada. Berlaku penyelewengan dalam tauhid rububiyah sebab berlaku penyelewengan dalam tauhid uluhiyah. Orang Kristian bila rosak tauhid uluhiyah dia, dia menganggap bahawa Isa ini berhak disembah. Itu yang menyebabkan dia i'tiqad Isa tu anak Tuhan ataupun jelmaan Tuhan. Sebab mereka nak sembah Isa. Jadi mereka kena cari alasan. Apa sebab kamu kena sembah Isa? Isa bukan cipta alam ni. Dia kata memang Isa tak cipta alam, tapi Isa telah diberikan hak untuk mentadbir alam. Tuhan Bapa cipta, lepas tu dia swastakan kepada Tuhan anak. Lebih kurang macam itulah. Nak bagi faham. Kan? Tak betul. Orang tidak betul. Tauhid orang Kristian tidak betul. Jadi, fahamlah. Maknanya pembahagian tauhid ni bukanlah benda yang bid'ah, tetapi ia terkandung dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ. Bezalah Rab, Malik, Ilah, tak sama. Memang merujuk kepada Tuhan yang sama, Allah. Betul. Tetapi dia merujuk kepada 3 sifat yang berbeza. Allah Ta'ala kata, wa huwa sami'ul basir. Dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. As-sami' dengan al-basir merujuk kepada zat yang sama, iaitu Allah Ta'ala. Tetapi makna sami' mendengar, makna basir melihat, tak sama makna dia. Mana boleh kita kata makna Rab ilah ilah Rab? Tak betul lah. Memanglah Rab dengan ilah itu ialah Allah, merujuk kepada Allah. Tapi dia 2 sifat yang berbeza. Rab sifatnya al-mulk wal-khalq wal-tadbir, memiliki, mencipta dan mentadbir. Itu sifat Rab. Ha, bahasa Arab ini bukannya bahasa Arab, orang Arab faham.
Kalau mengaji bahasa Arab, kalau tuan rumah nak sebut apa? Tuan rumah. Rabbul bait, dia kata. Tuan rumah, Rabbul bait. Suri rumah, Rabbatul bait. Kan, yang menjaga rumah. Sebab kalimah Rab menunjukkan kepada penjagaan, yang memiliki, yang menjaga, yang memelihara. Ada orang nak sebut tuan rumah ilahul bait? Tidak, sebab ilah dalam bahasa Arab maknanya yang disembah. Yang disembah, itu makna ilah. Yang ditaati. Tak sama dalam segi bahasa Arab pun tak sama makna. Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Ha, mana boleh tiba-tiba satu orang kata makna Rab adalah ilah, ilah adalah Rab. Ha, ini jahil murakab. Bukan jahil basit lah, jahil murakab. Ha? Dia jahil, dia rasa macam dia pandai. Ha? Kamus pun tak baca. Ha? Orang yang baca Kamus Marbawi pun tahu, Rab tu lain, ilah tu lain. Ha? Tak baca Kamus Marbawi lah, orang pakai Oxford Fajar kan. Pun tahu kata Rab tu lain, ilah tu lain. Baik, itu cerita dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran cerita banyaklah. Di antara ayat-ayat yang kita sebut kat sini banyaklah. Nabi kata, Allah Taala kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Boleh bacalah kat situ. Nabi SAW sebut kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, innaka taqdubu ala qaumin min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi." Ayu wahidullah. Wahai Mu'az, engkau nak pergi ke negeri Yaman, nak berdakwah kepada orang Yahudi dengan Nasrani, ahli kitab. Maka hendaklah perkara pertama yang kau seru kepada mereka ialah hendaklah mereka mengesakan Allah. Dalam lafaz yang lain kata, ila ibadatillah. Dalam sebahagian riwayat hadis, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sebahagian riwayat kata, bunyal Islamu ala khamsin, ayyuwahhidallah. Makna syahadatu an la ilaha illallah ialah mentauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Taala. Itu makna. Ini yang jelaskan dalam Quran dan hadis. Okey. Ha, kita sebut ada kalai Ibn Battah lah, muka surat 10 ada kalai Ibn Battah. وَذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْخَلْقِ اَعْتِقَادُهُ فِي إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ بِهِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءِ. Kata Ibn Battah, ini kerana dasar iman kepada Allah yang wajib atas makhluk untuk mempercayainya dalam menetapkan iman dengannya, ada tiga perkara. Mesti beriman tiga benda. Tauhid mesti buat tiga benda. Jadi tahu mana yang kata ini adalah ijtihad Ibnu Taimiyah, rekaan Ibnu Taimiyah, lepas tu diwarisi, ditaklid oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini Ibnu Battah meninggal tahun 387 Hijrah. Ibnu Taimiyah wafat 728 Hijrah. Banding beza lah. Jauh beza. Ibnu Battah ni anak murid, lebih kurang anak murid kepada Imam Ahmad pun, ataupun anak murid kepada anak murid Imam Ahmad. Ibn Taymiyah bawah lagi, jauh lagi. Ha, jadi tahu mana yang mengatakan, At-Tahawi kata dalam Aqidah Tahawiyah, naqulu fi tauhidillah ta'ala mu'taqidina bi anna Allah ta'ala wahidun la syarika lah, wala syai'a mithluh, wala syai'a yu'jizuh, wala ilaha ghairuh. Tiga. Kita berkata pada mentauhidkan Allah itu beriktikad bahawasanya Allah itu satu, tidak ada yang sekutu baginya, iaitulah tiada sesuatu pun yang menyamai Allah, yakni asma wa sifat. Wala syai'a yu'jizuh, tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, yakni Allah itu bersifat dengan rububiyah. Wala ilaha ghairuh, tiada yang berhak disembah kecuali dia. Tauhid uluhiyah. Kan? At-Tahawi anak murid kepada Imam Al-Muzani. Anak murid Al-Muzani, anak murid kepada Imam Syafi'i. Jauh beza dengan Ibn Taymiyah. Telah pun diketahui, telah pun dimaklumi pembahagian tauhid ini. Bukannya rekaan, bukannya ijtihad, tetapi ia terkandung dalam Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yamidin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
terkandung dalam firman Allah Ta'ala, fa'budhu wastabir li'ibadatih, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya, dalam surah Maryam. Pembahagian tauhid bukan Ibn Taymiyah bagi, bukan Ibn Muhammad bagi, bagi Allah Ta'ala yang sebut dalam Quran, Nabi yang sebut dalam hadis. Ni kena faham betul-betul. Baik. Jadi bila kita jelaskan, Ibn Qayyim kata Quran ni semua cerita pasal tauhid. Dalam muka surat 12. Quran ni sama ada cerita nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini adalah tauhidul ilmi al-khabari. Tauhid yang bersifat ilmu dan khabar, kena percaya dan kena tahu. Ataupun menyeru kepada beribadah kepada Allah, tauhid ibadah. Ataupun Quran ni cerita pasal perintah dan larangan Allah, iaitulah hak-hak tauhid. Ataupun cerita pasal nikmat syurga Allah kepada orang yang taat, ini adalah ganjaran bagi ahli tauhid. Ataupun Quran cerita pasal azab neraka bagi orang yang ingkar perintah Allah, ini adalah hukuman kepada orang yang tidak mau mentauhidkan Allah ataupun tidak menyempurnakan tauhid. Jadi Quran cerita semua pasal tauhid. Jadi tak mana lagi kekeliruan. Tidak ada lagi kekeliruan. Yang mengelirukan apabila mereka tidak berpegang dengan Quran dan hadis, mereka ambil akal-akalan orang Yunani, falsafah-falsafah kuno, menyebabkan mereka tidak faham tauhid dan tidak faham apa itu syirik. Baik, itu tauhid. Adapun hakikat syirik dalam muka surat 14 kita sebut, mengalihkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Sebab tauhid tadi ibadah kepada Allah Ta'ala. Lawan dia ialah bila kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam tauhid, dalam ibadah. Orang-orang musyrikin kata dalam neraka, ahli neraka kata, إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, ketika mana kami menyamakan kamu, wahai berhala-berhala, dengan Tuhan sekalian alam. Maknanya kami menyamakan kamu dalam hak untuk disembah. Itu yang ulama tafsir sebut. Maka orang musyrikin iktiraf, kata Allah itu Rabbul Alamin. Dia beriman dengan rububiyah. Tetapi disamakan makhluk. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ini tafsir ayat إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ketika mana sebahagian manusia, kata Allah, وَمِنَ النَّاسِ, ada kalangan manusia, مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, yang menjadikan sembahan selain Allah, أَنْدَادًا, tandingan-tandingan bagi Allah, yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai berhala mereka seperti mereka cinta kepada Allah. Mana depa cinta Allah dan depa cinta kepada berhala mereka macam depa cinta kepada Allah Taala. Itu makna syirik, jadikan dia sekutu Allah jalla an nadhir, tidak ada yang sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang setara setanding dengan dia. Dalam hadis Ibnu Mas'ud tanya, ayyuz dhanbi a'zham, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Nabi kata, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau jadikan bagi Allah setara setanding sedangkan dialah yang menciptakan kamu. Ha, ni makna syirik. Baik. Tengok dalil dia apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Apa kata Allah? وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, mereka menyembah selain Allah, مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, sembahan mereka tidak bagi mereka manfaat, tidak bagi mereka mudarat. Mereka tahu tak sembahan mereka tidak bagi manfaat dan mudarat? Tentulah mereka tahu.
Sebab batu, semua orang tahu batu tak lagi mudarat manfaat. Orang mati, kalau orang mati boleh bagi manfaat dengan mudarat. Ha? Kalau orang mati jadi hantu tu lain lah. Ha? Tapi orang mati jadi hantu kah? Tidak, hantu tu jin. Ha, kalau ni antara isu lah, sebut sikit kan. Orang tanya, hantu ni ada ke tak ada? Ha? Ha. Hantu ni kan tanya orang tu ni, ayat samar-samar. Kan? Apa yang kamu nak masukkan dengan hantu? Kalau kamu nak kata hantu ni orang mati, roh dia mai balik, roh kembali, tak ada lah. Roh tak kembali lah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil wa min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamah. Tayat yaumil qiyamah. Tapi yaumil din. Ha? Ada barzakh, ada benteng yang menyekat roh daripada balik ke alam dunia, tak boleh balik lah. Ha? Tapi kalau nak katakan hantu ni jelmaan jin, jin menjelma menakutkan manusia, itu memang hakikat lah. Kita beriman wujudnya jin. Ha, tu selingan. Baik. Dan cerita dia, orang musyrikin ni tahu kata sembahan mereka tak bagi manfaat dan mudarat. Apa dalil? Sekejap kita akan tunjuk lagi satu dalil. Wayaqulun. Dan mereka kata. Ha, mereka kata. Ni dalil ya. Mereka kata. Siapa kata orang musyrikin kata? Allah Ta'ala cerita orang musyrikin kata, وَيَقُولُونَ هَاُولَاءِ sembahan-sembahan kami ini, mereka-mereka ini, Lata Uzza Manah. Lata ini orang laki-laki salih. Dia mati, dia persembah kubur dia. Uzza, pokok besar. Manah, seketul batu di tepi sungai, di tepi wadi. Ha? Tu tiga sembahan utama orang musyrikin jahiliyah. Apa dia? Uzza, Lata tadi apa dia? Seorang lelaki, nama dia Lat. Kerja dia uli tepung bagi orang jemaah haji makan. Jadi orang soleh lah, orang baik. Bila dia mati, orang pun bakal sedih lah, kesiannya mati lah, dulu dia buat kuih sedap lah. Ha. Tak ada dah orang buat kuih sedap pada dia. Ha. Disebabkan kuih dia sedap, kita sembah dia. Bukan sembah, kita pengen ibadat lah, kubur dia. Kan? Lama-lama, oh Lata ni orang soleh, mesti dia dekat dengan Allah Ta'ala. Kita ni apalah sangat, buat kuih pun tak sedap. Kan? Jadi kita minta dekat Lata ni, supaya dia minta ke Allah Ta'ala. Ha, itu cerita dia. Uzza, pokok, pokok besar. Tengok pokok ni, besarnya tu. Lagi besar daripada kita. Mesti pokok ni lebih baik, lebih rapat dengan Allah Ta'ala. Sebab pokok lagi besar pada kita, dia kata. Ha, pokok ni pelik tu. Pasal pelik ni, pasal Allah Ta'ala cipta pokok ni pelik, pasal dia ni istimewa lah ni. Ha, tu dari punya rasional dia. Cara fikir orang musyrikin. Dia tengok makhluk pelik sikit. Oh, ni makhluk ni pasal apa Allah Ta'ala cipta dia pelik pada kita? Pasal dia ada istimewa lah ni. Ha, tu cara fikir dia. Mana seketul batu di tepi sungai? Ha? Ataupun seketul batu di dalam perjalanan mereka nak main ke Madinah tu, di antara Taif dengan Mekah, ada seketul batu di tepi wadi ataupun sungai, tak ingat lah, tepi wadi lah, wadi ke apa tu, tepi jalan lah, batu tu tengah-tengah padang pasir ada seketul batu. Pelik lah kan, dia kata, ih pelik seketul batu ya kat sini, pasal apa Allah Ta'ala meletak batu ni kat sini ni? Oh, ni mesti ada istimewa ni. Pakat tepi semulih korban kat situ, tu nama mana? Ditumpahkan padanya darah. Nak pergi Mekah lalu ke batu tu sembelih korban. Ha. Mula-mula konon-konon sembelih untuk Allah Ta'ala lah. Lama-lama dia berkata Allah Ta'ala kaya dia. Batu ni kesian, tak ada apa. Dah betul eh? Memang itu etika orang musyrikin jahiliah. Ha? Sa'i kita akan sebut. Apa dia pun perkataan. Siapa yang kaya, siapa yang miskin. Tengok lah. Dia kata, ha'ulai, sembah-sembahan kami ni, orang mati, batu pokok ni, syufa'auna, yang nak bagi syafaat. Syafaat ni apa dia? Orang tengah. Mereka ni orang tengah kami. Indallah, di sisi Allah Ta'ala. Sebab kita ni orang berdosa. Kalau kita doa, ya Allah, Allah tak mendengar lah, dia kata. Dia kata, dia kias dengan manusia. Dia kata, cuba kalau kita pergi dekat raja, kita tak ada kedudukan, jawatan tak ada, duit tak ada. Takkan raja nak dengar cakap kita, dia kata. Minta lah tolong menteri ke, pegawai ke.
Ha, dia kata berhala-berhala orang mati, tok-tok wali ni macam pegawai lah. Kan? Tuhan ni macam apa? Tuhan ni macam raja lah. Kan? Ha, tu tashbih. Dia menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kan? Eh, dia kata kalau begitu kita tak boleh minta direct. Kalau kita minta direct nanti Allah tak mau dengar permintaan kita. Tak percaya, tanya orang Kristian hari ni daripada doa tu. Tanya, pasal apa kena minta dekat Maryam? Orang Kristian kan doa kan? Wahai Maryam, bagilah kami syafaat. Wahai mak Tuhan. Rebut dia kata, kalau kita minta kat Tuhan, hari susah ni mak dia. Takkan dia nak tolak permintaan mak dia? Tanya, tak percaya pun tanya orang Kristian yang ortodok sikit lah. Dia Kristian banyak agak tekad dia pasal Maryam dengan Isa ni. Macam-macam mazhab. Kan? Ha? Tapi kalau macam Kristian dekat Mesir tu, alasan ni pun macam tu lah. Orang tanya pasal apa doa ni, wahai Maria. Santa Claus. Santa Claus ni nama dia Saint Nicholas. Kan? Dia ni, duk bagi coklat ke budak-budak kan. Bagi coklat budak, masuk Kristian lah. Ha, masuk Kristian. Kalau ada orang meniaga-meniaga, susah dia main tolong. Bila dia mati dalam bulan Disember lah. Lebih kurang 4 Disember, 5 Disember. Maka dia pun bersedih lah. Sini kelas dah mati lah. Tak ada orang nak bagi coklat ke anak kita. Kan? Ni esok kalau kita berniaga rugi, siapa nak tolong bayar nanti rugi. Jadi dia berkata, Sini kelas ni masa hidup dia baik kan? Jadi dia mesti rapat dengan Tuhan. Jadi kita kalau nak berniaga, orang Kristian kan, kalau nak berniaga, bawa lah gambar Sini kelas kan, tulis itu. Wahai Sini kelas, tolonglah minta kepada Jesus. Aku nak berniaga, bagilah aku. Macam tu dia bawa. Tak percaya, pergi tengok. Kalau kat Malaysia, tak lah. Tapi kalau orang Kristian yang luar-luar. Ha? Itu hakik tu nama Santa Claus tu. Ha, nama dia Saint Nicholas. Saint ni maknanya orang suci. Orang yang telah diserapi oleh Ruhul Qudus. Ha, jadi maknanya Saint Nicholas orang suci lah. Dia jadi Tok Wali. Tok Wali lah, kita kata Tok Wali lah. Ha, tu yang Saint Peter ke apa semua tu, dia lah tu. Santos tu. Jadi orang suci. Jadi perantara mereka dengan Allah Ta'ala. Perantara. Baik. Ia kata, ha'ulai syufa'a'una inda Allah. Allah kata kat mereka, قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Kamu nak bagi tahu aku, kata Allah, benda yang aku tak tahu kah? Allah kata, aku tak tahu pun aku ada, apa nama? Orang tengah, postman ni. Kan? Tak, aku tak pernah lantik pun mereka ni jadi orang tengah. Bila yang aku lantik lah? Itu maksud ayat ni. Orang tanya mereka. Orang musyrikin kata, mereka ni pemberi syafaat orang tengah. Orang tanya, قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Kamu nak bagi tahu kepada Allah benda yang dia sendiri tak tahu. Dia tak pernah lantik pun mereka ni. Bila dah tak lantik, bila dapat surat pelantikan? Tengok kan? Tak ada. Tak ada black and white. Dakwah saja. Ha? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka syirik. Ini syirik yang pertama. Mereka menjadikan sembahan mereka sebagai syufa'at, pemberi syafaat, orang tengah. Yang kedua, ala lillahi dinul khalis. Bagi Allah lah agama yang suci, murni, tidak ada syirik. Wallazina takhadhu min dunihi awliya. Adapun mereka yang menyembah selain daripada Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak sembah Lata, Uzza, Manah, melainkan illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini alasan yang kedua. Hak tadi orang tengah, hak kedua dia kata kita ni orang jauh. Kan, orang jauh. Depa ni duk ibadat masa hidup depa. Jadi mereka yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita pergi duduk dekat mereka, kita pun duduk dekat Allah Ta'ala juga. Kan? Kita kalau kita ni tak kenal menteri lah kan? Tapi disebabkan kita kenal orang yang kenal menteri, kita pun jadi macam dekat dengan menteri. Kita pun act macam kita menteri kan? Contoh. Macam tu lah dia kata, kalau kita rapat dengan berhala-berhala ni, mereka ni rapat dengan Allah Ta'ala. Jadi kita pun kalau kita duduk sembah dia, minta bantuan dia, jadi kita pun nanti rapat dengan Allah Ta'ala. Itu alasan kedua.
innallaha yahkumu bain innallaha yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Orang kata kamu ni pendusta kafir. Kadhibun kafar. Baik. Jadi sebab orang musyrikin sembah berhala ada dua. Yang pertama i'tiqad depa ni orang tengah. Yang kedua sebab depa anggap bila kita sembah berhala ini kita lebih dekat kepada Allah Taala. Maka tidak ada isu bahawa orang musyrikin i'tiqad kata berhala ni ada super power lebih daripada Allah Taala, tak ada. Dalil dia tengok di bawah itu dalam muka surat 16 talbiyah orang musyrikin waktu buat haji. Orang musyrikin Mekah dia buat haji kan. Jadi dia talbiyah. Dia kata apa? Ibnu Abbas kata kana al-musyrikun yaqulun. Orang musyrikun bertalbiyah dia kata apa? Labbaik Allah la syarika lak. Kami sahut seruan kamu. Tiada sekutu bagi kamu. Tak ni betul lah. Labbaik la syarika lak. Kami menyahut seruanmu ya Allah, tiada sekutu bagi kamu. Nabi kata dekat depa qad wailakum qad. Cukup berhenti dekat tu, jangan tambah. Sebab apa depa tambah lagi lepas tu? Dengar sedaplah, tiada sekutu bagi kamu. Jadi tambah. Illa syarikan huwa lak. Kecuali sekutu yang kau punya ya Allah. Ha, masalah. Tamlikuhu wa ma malak. Engkau memiliki dia dan apa yang dia miliki pun kau punya ya Allah. Tengok. Ni i'tiqad orang musyrikin. Depa tak pernah i'tiqad berhala depa tu ada kuasa sendiri. Semuanya makhluk Allah, milik Allah. Tapi Allah kata depa ni musyrik. Musyrik sebab depa mengalihkan ibadah kepada selain Allah Taala. Inilah hakikat syirik. Jelas ada hakikat syirik dalam ayat ni dengan hadis ni. Jelas. Tapi berapa ramai orang yang mendakwa ulama ada sijil pengajian Islam tak boleh faham benda ni hari ni. Bila kita kata kat dia pergi ke kubur minta hajat ni syirik, dia kata pasal apa syirik? Aku bukan i'tiqad kata orang mati ni yang bagi aku segala-galanya. Dia ni perantara saja. Tengok. Dia ulang ayat Abu Lahab tu. Ha. Depa dok kata kita Wahabi, Wahabi. Depa tu Lahabi. Ha. Okey, ikut Wahabi daripada ikut Abu Lahab. Ha. Tanya oleh Puan Maulid siapa buat? Abu Lahab. Oh, dia lah. Ikut Abu Lahab lah. Ha. Lepas tu, kita kata mereka Lahabi, mereka marah. Mereka kata kita Wahabi, rupa lama lah. Kan? Tak marah pun. Senyum lah. Ha. Mereka amalan mereka semua ikut Abu Lahab. Maulid ikut Abu Lahab. Sembuah kubur ikut Abu Lahab. Pakai tangkai ikut Abu Lahab. Bubuh capai atas kepala kata ikut Abu Lahab. Abu Lahab pun tak bubuh capai atas kepala. Kan? Dia pakai kasut kat kaki. Kan? Pengikut dia ataupun nak cerdik bubuh atas kepala. Tahu buat atas kepala capal kan? Dia pun kata sleeper tu. Ha. Tu tak buat cerdik sikit. Baik. Jadi ini hakikat syirik. Kita dah habaq tadi banyak dah. Okey. Jadi ini hakikat yang pertama. Jadi jelas syirik ini ialah mensekutukan Allah dalam ibadah. Kalau kita alih ibadah kepada Allah Ta'ala, maka itu syirik. Walaupun kita i'tiqad Allah yang cipta alam, Allah yang bagi rezeki, orang mati ni perantara saja, itulah syirik orang musyrikin. Itulah syirik orang terdahulu, orang jahiliyah musyrikin zaman Nabi. Ha? Itu maksud dia. Baik. Prinsip yang kedua, al-jamaah. Ha. Prinsip yang kedua, al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Sebab apa? Kita cerita tadi, masyarakat yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup ni tak kenal al-jamaah. Apa itu hidup secara berjamaah? Semuanya ikut kabilah, 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 kabilah. Kan? Bani Tamim, Bani Tamim. Kalau dia ni keluarga dalam Bani Tamim tu banyak keluarga pula. Ala sekian, ala sekian. Pecah pula masyarakat masa tu. Dan terutama, di penghujung-penghujung kerajaan Bani Uthman, Bani Uthmaniyah, muncul bibit nasionalisme, kebangsaan, semangat bangsa Turki, munculnya parti Turki Muda. Ha? Lepas tu orang Arab pun tak puas hati, buat pula Arab Muda. Memang ada, dia bagi Turkil Fatat dengan Arabul Fatat.
memperjuangkan siapa bangsa siapa paling hebat, bangsa Arab ke bangsa Turki. Memanglah dari segi fitrah kejadian alam, Allah Ta'ala ciptakan alam ini, orang Arab adalah bangsa yang paling baik dari segi kejadiannya. Itu kita tak nafi, yang paling baik adalah Quraisy. Dari segi sifat-sifat apa semua. Tapi tak bermakna bila dia Arab, dia lah yang paling baik dalam syariat. Ha, kalau dia Arab tapi dia buat benda yang pelik-pelik jahiliah, amalan jahiliah, sembah berhala apa semua, dia tetap kafir, dia tetap orang yang hina. Orang yang kulit hitam tak apa, duduklah hutan belantara yang mengesakan Allah Ta'ala lebih baik. Ha? Jadi nak cerita apa itu al-jamaah? Kata Syekh, al-aslu thani amarallahu bil-ijtima' fid-din wa naha 'anil tafarruqi fih, fabayyana Allahu hadha bayanan syafiyan tafhamuhu al-awam wa nahana an nakuna kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku wa dhakara annahu amara al-muslimina bil-ijtima' fid-din wa nahakum 'anil tafarruqi fih wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnati min al-'ajab al-'ujab fi dhalik ثم صار الأمر إلى أن الافتراق أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Kata Syekh Ma'duha, perkara yang kedua, Allah Ta'ala suruh kita bersatu padu dalam agama. Jangan pecah belah, jangan bentuk parti-parti, pertubuhan-pertubuhan yang mendakwa dirinya yang betul. Buat pertubuhan buah nama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kan? Oh, dia parti dia saja Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kan? Nabi Ibrahim tak daftar di parti dia, tak Ahli Sunnah Wal Jamaah. Abu Bakar pun tak ada nak daftar. Mati dah dulu. Tak ada Ahli Sunnah Wal Jamaah. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Ini dilarang. Iftiraq fid din. Ha? Allah suruh kita berjamaah. Jamaah ada dua. Tak kita sebut. Macam ni lo. Okey. Dia kata, dan menerang kita daripada pecah belah, maka Allah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas yang difahami oleh orang awam. Dan menyerang kita daripada orang yang berpecah belah dan berbeza-beza pendapat seperti orang sebelum kita. Maka kita akan rosak seperti orang Yahudi, Nasrani pecah belah. Nasrani duk khilaf Isa ni Tuhan ke? Bukan Tuhan ke? Kalau dia Tuhan, dia anak Tuhan. Lepas tu, tabiat dia apa? Tabiat Tuhan ke tabiat manusia? Ataupun dia ada dua-dua tabiat. Kalau dia tabiat manusia, iradah dia, iradah Tuhan ke iradah manusia? Kalau dia ada dua-dua tabiat, manusia dengan Tuhan, iradah dia, iradah Tuhan saja ke iradah manusia dan Tuhan? Banyak cerita lah Kristian ni. Kan? Katolik kata macam ni, cerita Kristian ni panjang lah kan. Tapi hari ni pasal dia Christmas, cerita sikit lebih. Kan? Nak cerita agama kita tu macam mana? Nak cerita yang tafarruq orang sebelum kita tu macam mana? Khilaf tak habis-habis. Tak habis-habis khilaf. Ha. Lepas tu, okay, Tuhan dah ada satu, Tuhan bapa, Tuhan nak tak cukup lagi, macam kurang ah. Dua ya, tak syok ah. Tiga, tambah satu lagi. Apa dia? Ruhul Qudus. Holy Spirit. Holy Spirit ni main pada mana? Main pada bapak saja ke? Main daripada bapak dengan anak ke ni? Terbit ke mana? Ha, bincang pula. Ha, Katolik kata terbit daripada bapak. Ha. Siapa kata terbit daripada bapak dengan anak sekali, kafir, mal'un, dilaknat masuk neraka. Hak puak-puak yang tak setuju kata tak. Siapa yang kata terbit daripada bapak saja, dilaknat masuk neraka. Ini tafarruq orang terdahulu. Semua guna akal masing-masing. Kan? Allah Ta'ala suruh kita ikut Quran dengan hadis. Kalau mereka ikut Taurat, ikut Injil, yang asli yang tulis, tak ada isu tu. Tapi masalah Injil pun mereka bagi hilang lah. Kan? Ha, itu masalah. Baik. Dia kata, وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِجْتِمَاعِ. Allah sebut dalam Quran banyak tempat dia menyuruh supaya orang Islam ni berhimpun, bersatu padu, fi din, dalam agama. وَنَهَاكُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ, melarang kamu daripada pecah belah dalam agama. وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةِ, dan dalam hadis-hadis pun banyak. مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَبِ فِي ذَلِكِ, tapi yang pelik sangatlah dalam bab ni, kata Syekh Ma'duha. ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ إِلَىٰ أَنَّ الْإِفْتِرَاقِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُعِهِ هُوَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ وَالدِّينِ. Kemudiannya hak alim ulama zaman kemudian ni menganggap bahawa kalau kita berpecah belah dalam agama, itulah
yang menjadi ilmu fiqh dan agama. Dia suka cerita, tak boleh lah satu pendapatnya. Kenalah ada pelbagai versi sikit. Kan? Dalam akidah ni kalau kita percaya satu jenis akidah ahli sunnah tak syok lah. Lagilah ada syiah sikit ke, mu'tazilah sikit. Ha, baru dia ada macam-macam perisa. Baru nampak alim sikit. Ha. Kalau orang tu dia ikut ahli sunnah, ya. Tak syok. Tak best. Jumud, taklid, ortodok. Ha, dia kata. Dia kena ikut lah dalam bab asma' sifat ni, dia macam mu'tazilah sikit. Kan? Janganlah rigid sangat sampai tak boleh takwil langsung. Takwil lah sikit-sikit. Sifat tu. Dalam tahid uluhiyah tak apalah ikut ahli sunnah. Sebab ahli sunnah betul ayat tu. Nampaklah ahli sunnah tu yang paling rasional. Tak sembah selain Allah Ta'ala. Kalau ikut sufi tu nampak pelik kan. Tapi sembah kubur. Kan? Dalam bab apa nama manhaj taat kepada walil amri. Tak kelas lah duk ikut ahli sunnah. Duk kena taat pemerintah. Khawarif sikit-sikit kata. Janganlah teruk sangat. Perisa-perisa pun jadi lah. Kan? Baru syok dia kata. Berpecah belah lah agama. Nak impun semua. Ambil falsafah sikit. Ambil sufi sikit. Sufi pun jangan tolak semua dia kata. Ambil lah sikit-sikit. Sufi pun ada betul juga. Boleh dengar orang macam ni? Banyak lah. Minta maaf lah sebut. Tapi Syekh Ahmad Duhad sebut bukan saya sebut. Nak marah-marah Syekh Ahmad Duhad. Siapa suruh dia tak baca buku Syekh Ahmad Duhad nak? Kan? Betul lah orang suruh baca tak marah. Baik. Baik. Jadi dia kata. Jadi agama. Orang yang al-alim macam ni dia anggap ada ilmu. Kan? Oh ustaz ni bagus. Dia ni fikiran terbuka. Oh dia ni hak Oxford pun dia ambil. Hak Jordan pun dia ambil. Hak Saudi pun dia ambil. Contoh. Tak tahu kalau ada tu nasib lah kan. Cerita ya. Contoh. Kan. Saat dia keluar pandangan dia macam. Oh ni macam Salafi ya. Saat pandangan hak kedua, dua tiga hari pula keluar pandangan. Oh nak macam Hasan Saqqaf sikit. Pandangan hak ketiga nak macam Mu'tazilah sikit. Oh ni yang ni lah dia kata. Ulama' ni hak Mu'tazilah ni wasatiyah. Hak ni cerita dia hak ni. Nak bagi faham apa maksud. Kalau tak bagi contoh tak faham. Betul tak? Betul tak? Bagi contoh faham. Nak cerita apa maksud Hasyim Ahmad Duhad Habak ni. Sebab ulama zaman dia macam tu. Ulama zaman dia macam tu. Kan? Apa macam tu macam mana? Dia pertetapkan. Kalau kamu fiqh kena ikut hak empat. Sama ada Hanafi saja ke, Syafi'i saja ke, Hambali saja ke apakah? Kalau akidah Syairah ataupun Maturidiyah tak boleh pilih. Kalau akidah Syafi'i tak boleh pakai. Tasawuf Ghazali. Pilih tasawuf hak lain mana tu tak boleh. Hari dia kena tiga je ni. Ini kan makruf. Ini adalah tafarruq fid din ni. Akidah Asy'ari Maturidi. Fiqh Syafi'i. Tasawuf Ghazali ke Ibn Arabi ke? Apa yang beza sangat? Awak Syafi'i tak kerti tasawuf ke? Memang atas Syafi'i tak suka tasawuf. Mas Syafi'i kata siapa masuk tasawuf pada waktu pagi, tengah hari jadi bodoh. Kan? Tak boleh lah. Awak Syafi'i tak kerti akidah lah. Dia kata bukanlah tak kerti. Tapi tak berapa nak cukup kemah. Asal Syafi'i dia kata mazhabus salah ni aslam, selamat. Tapi mazhab kami ni a'lamu ahkam. Kami lagi tahu, lagi pandai. Kan? Syafi'i ni macam kata, minta maaf, ni pun sebut. Amru bin Ubaid kata, ulama' salah ni apa dia tahu? Semua cerita pasal bab buah kain perempuan ni, darah haid dengan nifas. Ini Mu'tazilah dulu sebut dah. Puak-puak lah dia ulang tu. Ibn Ubaid dengan Usaimin ni ulama haid dengan nifas ya. Dia bukan kerti. Ubaid ni buta banget. Dia tahu politik. Hang tu yang buta mata hati. Kan? Itu masalah. Ibn Usaimin tulis buku. Kan? Pasal Ad-Dima' At-Tabi'iyah Linisa' darah-darah tabi'i bagi perempuan. Cerita pasal hukum haid nifas. Dia kata Ibn Usaimin ni ulama' haid dengan nifas ya. Ada. Padahal kalau tak lepas hukum haid dengan nifas tu, macam mana nak fatwa pasal darah umat? Puan-puan macam ni, darah haid dengan nifas pun tak kerti.
Tiba-tiba nak bagi fatwa suruh pergi berjihad lah. Ha? Sekian-sekian-sekian bla-bla pergi berjihad, kononnya kita kena keluar ni berjihad di Allah Ta'ala. Haid dengan nifas pun tak lepas lagi. Pergi mengaji tu lah. Ha? Masalah haid dengan nifas ni masalah paling susah, tak tak? Ha, orang kahwin ni tahu lah. Ha? Susah dari segi ilmu satu. Lepas kahwin susah dari segi praktikal lah. Kan? Dia zaman-zaman kesempitan. Kan? Baik. Okey. Jadi dia kata, siapa yang mengajak? Ha, jadi terbalik pula. Siapa yang mengajak supaya mengikut akidah yang satu, mazhab yang sama, kalau kita ajak, kalau kita ada akidah mazhab Syafi'i, kita pun ikutlah akidah Syafi'i. Oh, dia kata, hang ni zindik mujassimah wahabi ya. Ha, gitu. Ha, dia kata itu, dia kata tu. Ha, maka jadi orang yang mengajak untuk bersatu padu dalam agama, dikatakan dia zindik ataupun gila. Kalau kita kata, ikutlah akidah Imam Syafi'i, awak yang susah sangat. Imam Syafi'i akidah dia bukan berupa lain, bukan surat pun Imam Muzani tulis. Baca 5 minit boleh habis. Kan? Yang duk pergi mengaji kitab Matan Umar Barahin tak habis-habis, 10 tahun, 20 tahun nak mati tak khatam gitu, pasal apa? Ha, duk cerita Allah itu wujud. Atau kalau wujud tak apa kan? Satu. Lepas tu bahawalah, wujud ni sifat ke ain zat? Kalau kita kata Allah tu wujud, Allah memang wujud dah. Lepas tu kalau dia ada sifat wujud pula, jadi dua wujud. Wujud, lepas tu sifat wujud. Lepas dia kata, tak apa. Cari jalan tengah. Dia kata wujud ni bukan sifat, wujud ni hal. Hal kalau mengaji nahu, kita tahu lah hal ni mansub. Kan? Tapi hal ni apa dia? Hal ni dia nak kata wujud tak wujud, tapi tak ada pun tak juga. Al-hal huwa alladhi laysa bima'dumin wala mawjud. Tidak ada dan tidak juga wujud. Ha, tu makna hal dia kata. Jadi wujud ni bukan sifat tapi hal. Tapi Asy'ariyah menyebut wujud dalam sifat mimba bitasamuh, sebab orang awam tak boleh faham. Pasal kata orang awam tak faham. Bohong. Ha, tak percaya buka kitab Asy'ariyah. Tengok dia bincang wujud macam mana. Ha, orang Melayu ada kitab Jawi apa? Risalatul Tauhid kan. Cuba buka dia, dia bincang. Dia kata, wujud ni ain zat ke sifat? Kalau bukan ain zat, bukan sifat, mungkin dia hal. Ha, bincang pula. Pening kat tu. Tak pergi ke mana? Kan? Ha, ini masalah. Akidah Imam Syafi'i senang. Haji. Allah Ta'ala, apa yang Allah sebut dalam Quran, itulah sifat dah. Tak ada bincang-bincang dah. Senang cerita. Tapi tak mau ikut. Kalau kita suruh ikut akidah Syafi'i, tak boleh. Kita ni mazhab kena Syafi'i. Semayang ikut Syafi'i. Ha, tak ikut Syafi'i, semayang tak sah. Contoh, dia kata kan. Tapi kalau akidah, kalau ikut akidah Syafi'i, kafir. Ush. Pelik juga. Kan? Semayang kalau tak ikut Syafi'i, tak sah. Tapi kalau ikut akidah Syafi'i, kafir. Itu semayang Imam Syafi'i, berhukum. Ini muskilah. Kan? Makna Syafi'i ni kafir lah kan kalau macam tu. Sebab akidah dia kufur. Betul tak? Logik kan. Logik Z dia panggil. Tahu logik Z? Logik Zamihan lah. Kan? Susah lah. Sebut tak faham. Kan? Dia punya logik ni. Kan? Cuba kita bayang. Okay, dia kata, kalau kita ikut akidah yang isbat sifat ni, mujassimah musyabihah. Akidah tu akidah Imam Syafi'i lah kan. Tapi kalau nak semayang, tak boleh ikut ni lain-lain mazhab, kena ikut mazhab Syafi'i je. Hari apa hukum ibadat Imam Syafi'i tu? Kalau dah akidah dia kufur. Ha, ni persoalan besar ni. Ha, dia kata kita kena ikut hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad. Tapi tok guru dia Hasan Saqqah kata akidah Imam Ahmad ni kafir. Kan? Jadi apa hukum Musnad Ahmad tu? Bolehkah kita ambil hadis daripada orang kafir? Peliklah, jadi celaru lah. Kan? Jadi ini karut, semua ni karut. Kalau kita tersawur, kita faham apa itu logik Z dan H,
Kita pun tahu bahawa dia sebenarnya adalah zero. Kan? Tidak ada apa-apa. Kan? Yang betul kita kena ikut Quran dengan hadis. Jadi Allah Taala perintah banyak dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Pada kata pegang dengan tali Allah, ajaran Allah, agama Allah. Jangan pecah belah. Jangan pecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum. Ingat wahai orang Ansar, dulu Aus dengan Khazraj kamu bergaduh pecah belah. Tapi sebabkan aku bagi kamu hidayah Islam, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, kamu jadi saudara. Ingat wahai orang Muhajirin zaman jahiliyah, kamu saling berpecah belah, saling bunuh membunuh, perang sama sendiri. Tapi disebabkan aku bagi kepada kamu Muhammad nikmat Islam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sedangkan kamu duduk di Mekah, dia ni duduk di Madinah, tak pernah kenal, tak duduk siapa, disebabkan Islam, sekarang kamu berkongsi duduk seberumah, seberumah, berkongsi tanah sampai ada sanggup nak bagi bini. Kenapa nikmat Islam? Tak ada suruh ingat nikmat ni besar. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانَ. Allah satukan hati kamu. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, kalau kau bagi duit tabuk satu dunia ni penuh duit emas, dinar, emas, kau tak boleh satukan hati manusia. Sebab kata memecah belah ke hati manusia. Tetapi yang boleh menyatukan agama, akidah yang satu. Ini maksud ayat ni. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَحْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Kamu dulu hampir-hampir nak terjun neraka dah. Maka aku bagi kepada kamu ni'mat hidayah Islam. Kamu selamat. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Kata Ibn Mas'ud, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ. Quran inilah tali Allah yang dia perintah untuk kita berpegang dengannya. Allah suruh kita ikut perintah Rasul. Allah Ta'ala kata, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Allah Ta'ala kata, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Suruh ikut, mula suruh ikut Quran, betul, suruh ikut sunnah. Okay? Nabi kata, أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ. Aku wasiat kepada kamu taqwa kepada Allah. وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ, dengar dan taat kepada pemerintah dalam perkara ma'ruf. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا, walaupun dia hamba Habsyi, taat. Ha? فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapa yang hidup lepas aku mati, tengok banyak pecah belah. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Ini dia al-jama'ah. Jama'atul sahabah. Sahabat Nabi, khulafah al-rashidin. Orang yang menggantikan Nabi, mengikut petunjuk Nabi. Yang dinamakan sebagai as-salafus salih. Makna ikut jama'ah di sini, maknanya adalah mengikut manhaj salafus salih. Sebab tu kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqq walau kunta wahdak. Jama'ah itu engkau ikut kebenaran walaupun kau seorang-seorang. Ini jama'atu din. Jama'ah dari segi agama. Yang menjadi tunjang kepada semua jama'ah-jama'ah lain. Kalau dibina jama'ah selain daripada tunjang kefahaman salaf, manhaj metodologi salaf, maka dia bukan jama'ah tapi dia furqah wa firqah. Pecah belah dan serpihan. Ha? Itu prinsip yang kedua. Sambung dengan prinsip yang ketiga, jamaah yang kedua, jamaatul abdan. Jamaah badan. Jamaah badan ni pada yang nak menyatukan kita dari segi fizikal. Ha, tadi, dari segi hati, agama, i'tiqad, kita kena bersatu atas satu akidah. Akidah ahli sunnah wal jamaah yang sejati. Bukan akidah pertubuhan ahli sunnah wal jamaah. Ha, kena faham tu tak? Kan? Mesti ikut akidah
Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati, itulah akidah sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Ahmad, akidah Imam Malik, akidah Imam Abu Hanifah. Jangan ikut akidah H ataupun Z. Ini akidah yang membawa perpecahan, membawa kepada pemikiran melampau dan teroris. Ha? Suruh kita kafirkan Muawiyah. Suruh kita akidah yang tak eloklah. Kita buruk. Ha? Jangan ikut aliran-aliran yang menyeleweng, akidah Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij, Syiah, Ibadiyah. Ini akidah yang menyeleweng pada al-jamaah. Ini jamaah ad-din. Maksudnya usul yang kedua, suruhan berpegang dengan jamaah agama, iaitu melazimi akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah salafiyah, akidah salafus salih. Itu maksud usul yang keberapa? Kedua. Usul yang ketiga, al-aslu thalith, inna min tamamil ijtima' as-sam'i wat ta'ah liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyya. Perintah yang ketiga, usul ketiga yang Allah bagi tahu kepada kita dalam Quran, dalam hadis, dengan sejelas-jelasnya apa dia? Di antara kesempurnaan ijtima' yang kita sebut jemaah tadi ialah dengar dan taat kepada pemerintah walaupun dia seorang hamba Habsyi. Ha? Fabayyana Allahu hadha bayanan syafian kafian biwujuhin min anwa'il bayani syar'an wa qadaran. Thumma sara hadha al-aslu la yu'raf inda akthari man yadda'i al-ilm fakaifa al-amalu bih. Allah jelaskan prinsip ini dengan penjelasan yang jelas, cukup dengan pelbagai wajah secara syar'i dan juga secara qadari, waqi', realiti. Kemudian asal ini tidak dikenali di sisi orang yang mendakwa dia ahli ilmu. Maka macam mana nak beramal? Tahu pun tidak. Kita cerita tadi suasana zaman Syekh, dia pun ni tak ada, tak pernah kenal di sana ada imam yang wajib ditaati, imam yang satu, tak dikenali. Dia pun hidup kabilah-kabilah, ta'asub kabilah. Jadi Syekh nak bagi tahu, kamu tidak sempurna agama kamu ni melainkan kamu ada imam yang kamu bai'ah, yang kamu ikut perintah dia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Itu maksud dia. Ni kalau tidak orang faham, dia kata, orang bagi syubhat kita. Tengok ni, Muhammad bin Abdul Wahab kata, siapa tak main bai'ah raja dia, kerajaan Saudi tak Islam. Tak, cerita dia. Sebab puak-puak kaum zaman itu tidak faham hidup secara berkerajaan. Hidup secara, mereka ni hidup anarki. Tak ada raja, tak ada pemerintah, tak ada sistem. Masing-masing buat kepala sendiri. Jadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nak membawa establishment, ketetapan, nak bawa kerajaan. Supaya hidup tu ada sistem. Supaya orang semua boleh ikut undang-undang. Tak bunuh orang suka hati, tak rompak atau orang suka hati. Ini fungsi jama'atul abdan. Fungsi jemaah badan ini. Supaya manusia ini ada undang-undang yang mengawal selia. Selain daripada takwa kepada Allah, sebab kadang-kadang syaitan ni dia kuat sikit, dia akan mengalahkan radik dini. Benda yang iman ni kadang-kadang lemah, kadang-kadang yang kos, kadang-kadang Yazid bertambah. Maka waktu iman lemah, yang nak menguatkan dia ni lah ni. As-Sultan, pemerintah. Lepas tu Ali bin Abi Talib kata, inna Allah yaza'u bis-sultan ma la yaza'uhu bil-Quran. Allah menjaga sesuatu yang dengan pemerintah, benda yang tidak dia jaga dengan Quran. Maknanya ada perkara yang perlu kepada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, bawa masuk anak dara orang suka hati, tak apalah, dosa peribadi. Masyikilah lah. Masalah. Kan, tidak ada undang-undang. Kita bagi dah didikan kat dia, lepas tu dia besar umur 18 tahun, nak buat apa suka hatilah. Nak jadi Kristian ke, nak masuk agama apa ke, suka hati kat dia. Kita bagi kebebasan memilih.
Itu bukan kerajaan. Kalau kerajaan macam tu punya undang-undang, baik tak ada ada. Kan? Ini masalah Islam nak kerajaan supaya menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ada pemimpin dan pemerintah. Dan pemimpin dan pemerintah tidak boleh melaksanakan tugas melainkan kalau dia didengari dan ditaati. Sebab itulah Islam menjaga supaya kedudukan haibatus sultan tidak disentuh. Maknanya kedudukan pemerintah jangan dicalarkan di mata rakyat. Sebab kalau dia dicalarkan, rakyat akan hilang lagi rasa untuk taat kepada undang-undang. Sebab itu bila ahli sunnah bahas tentang hukum taat kepada pemerintah, dia tidak bahas pada syakhsiyatul imam, bukan? Siapa jadi imam nantak pi? Memang ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia Muslim, mukallaf, lelaki, berakal, adil. Adil ni maknanya cukuplah dia tidak buat maksiat dan sebagainya. Ini syarat-syarat waktu ikhtiar mesti orang Quraisy. Kalau dalam keadaan kita boleh pilih. Kalau tak boleh pilih, tak cukup syarat ni, carilah yang mana ada. Yang sesuai. Asalkan dia Islam dan mukallaf. Itu syarat. Ha? Mesti ada pemerintah. Islam suruh ada pemerintah. Ahli sunnah bila dia bercakap tentang pemerintah dan taat kepada pemerintah, dia bukan melihat kepada orang individu tak. Dia melihat kepada sistem yang nak menjaga agama. Yang mana sistem itu kalau dicalarkan, akan bercalaklah agama. Nak faham? Kita bincang tentang kedudukan. Bukan pada orang dia, siapa jadi pemerintah tu cerita kedua. Tetapi kita jangan bagi orang rasa hilang hormat, hilang haibah kepada pemerintah. Sebab itu boleh menyebabkan orang tidak lagi mau ikut undang-undang. Kan? Sebab pemerintah ni ada, dia punya khususiah dia. Bidang-bidang kuasa yang syarak bagi khas pada dia saja. Seperti melaksanakan hukum, jinayah, hudud, qisas. Orang lain tak boleh buat. Melantik hakim, mengisytiharkan raya dan puasa. Orang lain tak boleh buat, pemerintah saja boleh. Melantik mufti dan qadi, menjadi wali hakim. Ini khususiah pemerintah. Orang lain tak boleh isytihar. Kena faham? Jadi kalau pemerintah dicalarkan kedudukannya, orang dah tak mau ikut lagi raya yang diisytihar oleh pemerintah, puas semua pakai nak raya masing-masing raya, lega, raya saja, puasa tak payah. Kan? Ha, ni kena faham. Itu maksud jamaah. Dan dalil banyak pasal mendengar dan taat kepada pemerintah. Nah, kita dah bawa dalil tu, boleh baca lah. Sebab itulah pemerintah, ulama larang kita memerangi pemerintah walaupun mereka zalim. Bukan ulama, Nabi. Nabi larang kita memberontak, khuruj atas waliyil amr. Sama ada dengan ucapan, perkataan yang mencalarkan haibatus sultan. Bercakap depan ramai, pemerintah kita ni bodoh, dungu, tak reti bahasa. Tak boleh. Ha? Itu mencalarkan kedudukan dia depan orang. Menyebabkan orang tidak ada fiqah lagi pada pemerintah. Tak ada percaya dah. Jangan buka ruang fitnah. Tak boleh. Ha? Nasihat secara berhikmah. Kritik cara yang baik. Bukan tak boleh bincang. Kita bincang hukum. Hukum kena bincang. Ha, kalau orang tanya, apa hukum mengadakan majlis berkasidah yang di dalamnya terdapat upacara-upacara yang melanggar syariat yang turut dihadiri oleh pemerintah? Ha. Takkan kita nak kata jangan jawablah soalan ni selagi khuruj ala walil amri. Tak boleh lah tu. Teruk sangat. Murji'ah. Ha? Jangan jadi murji'ah. Jangan jadi khawarij. Habaklah. Benda ini adalah haram dalam syariat. Tidak boleh buat, dalilnya sekian-sekian. Adapun apa yang terjebak sekali dengan yang pemerintah, mungkin mereka tidak tahu, telah dikaburkan pandangan mata mereka oleh ulama-ulama yang jahat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, pemerintah kita dapat hidayah. Cukup lah jawab. Itu apa susah? Ha?
Itu masalah. Masalah. Ha? Bukan tak ada contoh. Imam Ahmad contoh terbaik. Ha? Contoh terbaik. Pemerintah kita tak ada lah dia kata keluar dekri. Siapa yang tak pi majlis Yahanana akan dipenjarakan selama berapa tahun. Tak ada. Al-Ma'mun, siapa tak percaya Quran makhluk, bunuh. Oh, kerah. Kan? Tapi Imam Ahmad kata dekat Al-Mu'tasim Al-Ma'mun, Amirul Mu'minin, Amirul Mu'minin. Sampai bila pegawai dia bawa Imam Ahmad depan Khalifah Al-Mu'tasim Billah, Khalifah kata, siapa dia Imam Ahmad ni? Cik, Khalifah macam nak merendah-rendah ke Imam Ahmad lah. Pasal tak mau ikut akidah dia, Quran ni makhluk. Mu'tazilah. Nak merendah ke Imam Ahmad. Tentera dia kata, tuanku, tuanku tak kenal Imam Ahmad. Tak kenal dia Ahmad bin Hanbal. Tapi Ahmad bin Hanbal sentiasa mengenali tuanku sebagai Amirul Mukminin dan mendoakan kebaikan tuanku. Khalifah pun termalu Allah. Nampak? Sebab apa? Imam Ahmad ada prinsip. Mendoakan kebaikan pemerintah dia. Kena faham tu. Tapi kita jangan gulu. Taat pemerintah maknanya kita mengiktiraf dia sebagai pemerintah dan mentaati undang-undang yang dia buat selagi tak lawan dengan syariat. Undang-undang hak lawan dengan syariat jangan ikut. Tetapi Nabi kata dalam hadis sahih Muslim, kita sebut dah sini. Tak sebut. Dalam sahih Muslim Nabi kata man waliya alaihi walin فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ. Siapa yang dilantik padanya pemerintah, lalu dia melihat pemerintah itu melakukan maksiat kepada Allah, maka bencilah maksiat tersebut. Tetapi jangan dia memberontak. وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ. Jangan cabut tangan daripada ketaatan, daripada walak bai'at. Ha? Khurus, tak mau iktiraf lagi dia sebagai pemerintah kita, nak lantik orang lain, tak boleh begitu. Dia ada tentera, ada polis, ada askar, kan? Jadi kita tak boleh lawan, akan menimbulkan mafsadah lebih besar, kerosakan lebih besar. Lepas tu Syekhul Islam Taimiyah kata, tidak pernah dikenali dalam mana-mana zaman dan kurun orang yang keluar memberontak kepada pemerintah walaupun niatnya baik, melainkan natijah hasilnya lebih buruk daripada apa yang dia nak bawa. Semuanya bawa kepada kemungkaran. Lebih besar daripada apa yang dia buat sebelumnya. Ha? Tak payah cerita panjang zaman Umayyah, zaman Abbasiyah tu cerita lama. Tengok zaman la ni yang berlaku apa dia. Ini yang Syekhul Islam Syekh Muhammad Duhat kata, Allah menjelaskannya secara qadar. Qadar ni maknanya dari segi sirah manusia kita hidup. Kita nampak apa natijah kesan bila berlakunya pemberontakan kepada pemerintah. Apa berlaku di Syria, apa berlaku di Iraq, apa berlaku di Libya. Dalam keadaan pemimpin-pemimpin negara ini adalah pemimpin yang kufur dengan Allah SWT. Itu tera pemimpin dia kafir, tahu tak? Ha? Saddam, Bashar, Qaddafi, ni semua ini pemimpin yang mengisytiharkan mereka ini adalah orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Tetapi disebabkan bila memberontak, panggil kuasa asing masuk negara. Jadi walaupun pada asalnya syarak membenarkan kita berjihad melawan pemimpin yang kafir, tetapi apabila cara tak betul, buat dengan cara yang tidak ikhlas, bukan kerana nak tegakkan agama, tapi sebab nak dapat kuasa, maka tengok apa yang berlaku. Ada pun pemimpin yang Islam digulingkan, memang tengoklah apa lagi teruk yang berlaku. Apa jadi dekat Tunisia, tempat terbitnya Arab Springs? Aman ke sampai lah? Tak ada juga. Naik kerajaan Islam kan? Tak, naik kerajaan sekolah siapa tu juga. Lebih teruk daripada sekolah Bin Ali tu. Bukan Ben Ali, Bin Ali. Presiden dia dulu. Ben Ali tu pun satu mangkuk lagi lah. Tapi Bin Ali ni kena guling, tapi tengok kerajaan Tunisia lah ni. Kerajaan lebih baik ke? Tidak. Kerajaan yang tetap mengingkari syariat Allah Ta'ala secara terang-terangan. Undi, tolak tak mau buat syariat Islam.
Tentera Parti Islam. Kan? Jadi di mana slogan dia, konon kita guling bin Ali ni sebab dia tidak jalankan syariah apa semua. Bila kamu dapat kuasa, kamu undi dengan sebulat suara, tidak akan buat syariah Islam. Wala'iyazubillah. Tidak bawa natijah yang lebih baik. Ha? Kalau sejarah, kita tengoklah sejarah. Bani Umayyah digulingkan oleh Bani Abbas. Bani Abbas, adakah khalifah dia lebih baik daripada Bani Umayyah? Tidak. Khalifah Bani Umayyah lebih baik kali ganda daripada Bani Abbas. Betul tak? Kan? Bani Umayyah ada Umar bin Abdul Aziz. Bani Abbasiyah ada jugalah. Apa ni, anak kepada Abu Ja'far Al-Mahdi dengan Harun Al-Rashid. Tapi mereka juga tidak setanding, tidak sehebat Umar bin Abdul Aziz. Satu segi. Kan? Maknanya dari segi sejarah terbukti. Itu kata Ibn Uthaymin, innal kalimata idza tafarraqat wal ra'iyyah idza tamarradat dakhalat al ahwa' wal dhaga'in wa sara kullu wahid yas'a li tanfidhi kalimatihi wa in tabayyana anna al haqq wal 'adla fi khilafiha. Apabila berlaku perpecahan dan rakyat mula memberontak, maka masuklah hawa nafsu dan penyakit hati, lalu setiap orang hendak melaksanakan kemahuannya walaupun jelas kebenaran dan keadilan itu berada di sebaliknya. Masing-masing nak ambil kesempatan, masing-masing nak berebut jabatan. Itu yang berlaku, itu yang berlaku. Saya cerita banyak, tengok yang dekat. Bila ikhwan dengan tentera Mesir bersepakat nak gulingkan Raja Faruq. Dah guling Raja Faruq. Ha? Buang Raja Fuad. Tidak ada kata putus. Siapa nak merintah? Tentera ke ikhwan? Akhirnya ikhwan bunuh. Tentera-tentera bunuh ikhwan. Duk perang sampai lah tak habis-habis. Dan begitulah takkan sampai bila. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diperelokkan keadaan. Tapi akibat dia apa? Punca dia itu. Punca dia khuruj ala waliil amr. Memberontak kepada pemerintah. Ha? Satu Islam larang dengan larangan yang sangat keras. Sampai Nabi kata dekat sahabat-sahabat dia, sahabat-sahabat Nabi al-Ansar. Nabi kata satalqauna min ba'di umur atharatan wa umuran tunkirunaha. Kamu akan jumpa lepas aku ni sikap tidak adil daripada pemerintah kamu. Dan juga perkara-perkara yang kamu ingkar, benda-benda mungkar yang dibuat oleh penguasa kamu. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Wahai Rasulullah, kami nak buat apa? Nabi kata isbiru hatta talqauni 'ala al-hawd. Sabarlah. Sampai kamu jumpa aku di atas haud, di dekat haud, telaga, di padang mahsyar. Nabi suruh sabar, sahabat-sahabat disuruh bersabar dengan kezaliman pemerintah. Ha? Sahabat. Bukan kita ni siapa dengan sahabat, kita ni siapa nak banding sahabat. Ha? Ha, tapi ini dah jelaskan dalam Quran, dijelaskan dalam syarak. Telah menjadi ittifaq ahli sunnah wal jamaah, disebut dalam kitab-kitab akidah mereka. Bahawa tidak boleh khuruj, dan menjadi khuruj atas walil amr adalah syiar dan rukun agama khawarij dan mu'tazilah. Dan agama syiah rafidah. Berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah menjadi syiar akidah mereka. Disebut dalam semua kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Taat kepada pemerintah, tidak khuruj, tidak memberontak kepada pemerintah. Ya, innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat dalam perkara ma'ruf lah. Satu Umar bin Al-Khattab kata kepada seorang tabi'in, dia kata, apabila pemerintah kamu menyuruh kepada kamu membuat maksiat, maka katakan kepada dia, dami duna dini. Engkau boleh bunuh aku, tapi aku takkan taat pemerintah perintah engkau. Tapi Umar kata, wala takhruj alaihi bisayf au kama qala radhiyallahu an. Tapi jangan memberontak dengan senjata, jangan memberontak dengan khuruj. Tidak boleh. Biar nyawa kamu tergadai, kamu tidak mau buat perintah yang maksiat, tetapi jangan memberontak. Dalam hadis Nabi kata, Sayyidu syuhada Hamzah wa rajulun qama ila imamin jairin fa nasahahu fa qatalah. Ketua syuhada itu Hamzah, dan seorang laki-laki yang pergi kepada pemerintah yang zalim, lalu dia menasihati pemerintah tersebut, lalu dia dibunuh oleh pemerintah tersebut. Maknanya, kita nak jihad kemungkaran pemerintah ni, paling tinggi dengan perkataan, bukan dengan senjata. Hadis ni jelas.
Sebab sayyidul syuhada ya Hamzah wa rajulun qama ila, pergi jumpa depan-depan pemerintah Imam Jair. Itu makna dia. Orang jadi ke hadis ni, istilah dia kata bolehlah kita demonstrasi yang merentak. Dah hadis ni cerita tak boleh. Bukan boleh. Ha? Dia kena faham betul-betul. Ini maknanya kita taat kepada pemerintah dalam perkara yang dia suruh buat benda baik. Benda yang bersesuaian dengan syariat. Benda yang maksiat dia suruh sambut maulid Nabi, kita tak sambutlah. Kan? Dia suruh buat tahlil malam Jumaat, kita tak buatlah. Tapi kalau benda-benda khilaf, dia suruh baca qunut subuh, kita jadi imam di masjid yang dikuasai oleh sultan, tengok keadaan. Kalau pemerintah kata tak apalah, kalau tak baca qunut, kalau dah jemaah kamu dah faham, tak menimbulkan fitnah, okeylah. Tapi kalau menimbulkan fitnah, kan duk kerah kepala. Qunut ni khilaf yang muktabar, yang ada dalil dia, ada kekuatan hujjah. Kalau pemerintah kata jangan baca qunut pun sama juga. Jadi satu pihak ya, pihak sana pun kena defend juga. Kan? Dah pemerintah sana, negeri utara sana kata jangan baca qunut, janganlah baca qunut. Itu cerita dia. Taat pada walil amri, bukan susah pun. Dalam benda yang makruf, benda yang baik, yang ada dalilnya dia pilih. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kaedah dia. Apa hukum pemerintah mengangkat khilaf? Kan? Undang-undang yang telah dipilih, ulama mazhab berbeza pendapat. Pemerintah pilih satu mazhab, maka itu menyelesaikan khilaf. Tapi bolehlah kita nak fatwa kepada talibul ilm bagi tahu yang rajihnya macam ni macam ni macam ni, tak ada masalah. Dalam perbincangan ilmiah macam Saudi sendiri, tidak boleh awak berfatwa menyalahi mazhab Hanbali. Itu undang-undang. Dan mazhab Hanbali pun tidak boleh ambil pilihan selain yang telah dipilih oleh Ibn Baz. Bukan ta'asub. Faham betul-betul? Ini min jam'il kalimah. Supaya tak keliru. Supaya ada satu fatwa yang diikuti semua. Dipakai dalam mahkamah. Tapi bila datang kelas pengajian masyayikh, dia akan terang. Dalilnya macam ni, yang ni hujah bin Bah lemah ke apa ke, dia beritahu. Tidak disekat. Tetapi bila dalam fatwa resmi, orang awam yang keliru. Nampak? Bukan ta'asub bin Bah. Lagi orang kata, oh Saudi ta'asub bin Bah. Fatwa yang salah pada fatwa bin Bah tak boleh pakai. Tak. Hatta fatwa Ibn Taymiyah tak boleh disebarkan kalau berlainan dengan fatwa bin Bah. Fatwa yang telah dikeluarkan Lajnah Da'imah. Bukan kerana ta'asub, bukan kerana apa-apa, tetapi untuk mengelakkan kekeliruan dalam orang awam. Itu maksud dia. Kalau kita bincang secara tidak ilmiah, orang awam dengar-dengar, orang awam ni dia tak main mengaji macam antum semua ni. Talaqi kitab sampai pukul 10 mata sengguk-sengguk lah. Kan? Orang awam ni dia dengar kot jauh lah, duk bang-bang dengar kot belakang masjid ni lah. Kan? Dia tak apa, dia tak ambil faham betul-betul. Dan kadang-kadang dia main dengar tu pun ada maksud, ada tujuan yang jahat di sebalik pendengaran dia. Itu masalah juga. Kan? Jadi kita cakap benda yang orang dah makruf. Itu tengok keadaan lah. Itu kepandaian guru lah dalam bercakap benda tu, dia kena pandang-pandang lah orang kata. Kan? Itu maksud dia. Tapi bukan makna kita ta'asub, tidak. Bukan nanti kata Saudi ni ta'asub bin Bas, ta'asub mazhab Hanbali. Tidak. Tidak. Bahkan bin Bas sendiri dalam fatwa rasmi dia terpaksa keluar fatwa yang berlawanan dengan pendapat dia. Bin Bas dalam fatwa yang dia pilih sendiri, masalah jamak qasar, boleh jamak lebih daripada 3 hari. Tapi dalam fatwa rasmi Lajnah Da'imah, keluar fatwa tidak boleh. Kalau dah niat mungkin lebih 3 hari, tak ada jamak dan qasar. Supaya pilih ambil qaul mazhab Hanbali, supaya orang tidak keliru, tidak orang mudah-mudah. Nanti dia mudah-mudah kan, jamak qasar setiap hari. Itu jadilah model Pak Cik Z. Nanti Wahabi ni, yang jamak qasar macam Syiah. Kan? Jadi mudai. Kan? Itu masalah tak kadang-kadang. Tapi malah dia tu pun mengap sama, tak baca bagi habis. Maknanya, kita jangan buka ruang fitnah dalam masalah begini. Kita kena faham juga, tu di antara bentuk ketaatan wali amri juga. Salah satu bentuk.
Dan dalam masalah urusan dunia, walul amri lagi tahu. Walaupun kita ni mengaji ekonomi dan sebagainya, apa-apa-apa ada PhD dalam ekonomi, oh kerajaan buat ni tak betul, lepas semua subsidi silap kira lah apalah. Itu awak mengaji teori. Awak mana tahu apa dalam kerajaan. Undang-undang diplomatik antarabangsa, apa yang tersembunyi di bawah-bawah meja. Awak tak tahu. Awak nampak apa yang ada di ada-ada akhbar saja. Kan? Apa yang berlaku di bawah-bawah meja, di celah-celah kaki, hujung-hujung jari, awak tak tahu. Kan? Ada banyak lagi benda yang pemerintah tu tahu. Kan? Ha, tengok. Jadi kita jangan rasa kita pandai. Oh, kerajaan tak betul ni. Sepatutnya dia kira subsidi ni macam ni, macam ni, macam ni. Kan? Patutnya ekonomi kita macam ni, macam ni. Itu awak belajar teori. Dekat universiti ada PhD ke apa, tak kisahlah. Tapi ada isu yang mungkin rahsia-rahsia dia tak boleh dedahkan. Rahsia kerajaan. Bukan, kita bukan nak nak membela parti. Ha, satu cerita juga. Satu cerita lain pula. Kan? Parti itu bid'ah, dalalah, termasuk berlawanan dengan jamaah kita sebut tadi. Sebab parti ini ideologi. Islam ni dia datang semua sekali dengan politik. Ada cara dia, tak boleh ikut cara selain daripada cara ahli sunnah wal jamaah yang sejati. Ha, dia yang kata, ah, politik ni tak apalah, ni cara metodologi uslub masing-masing. Tak boleh. Islam ada jalan metodologi dia dalam politik. Mana boleh kita kata, ah, ni khilaf biasa, ni, ni pandangan parti ni macam ni, pandangan parti ni macam ni. Tak. Parti itu ideologi. Kajilah sejarah macam mana tertubuhnya parti-parti di dunia ini. Dia bukan disebabkan cara bentuk pentadbiran, tetapi disebabkan ideologi yang ada dalam kepala otak ni. Ha? Bagaimana tertubuhnya Turki Al-Fatat, Arabul Fatat, tertubuhnya parti Ba'as, pengaruh-pengaruh parti ini kepada tanah Melayu dan sebagainya, kena faham. Jangan mudah-mudah. Ha, tak puas nak masuk parti mana pun. Tak. Ahli sunnah wal jamaah tidak mengiktiraf. Perpecahan. Sebab parti itu perpecahan. Kita dah habaq tadi, agama kena ikut manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dalam akidah, ibadah, muamalat, siasah, akhlak dan lain-lain-lain. Kena ikut semua. Tak bolehlah dalam akidah, ibadah, okey, ikut ahli sunnah wal jamaah. Dalam bab politik, kita berbeza-beza. Kau ni parti ni, kau ni parti ni. Tak boleh gitu. Mesti ada metodologi ahli sunnah wal jamaah. Ada cara tersendiri yang ulama' salaf dah garis pandukan kepada kita untuk berinteraksi dengan pemerintah, dan pemerintah juga telah diberi garis panduan manual bagaimana dia nak memerintah. Ha, dua-dua ada. Kita sebagai rakyat, macam mana kita nak interaksi dengan dia, dan pemerintah, bagaimana dia nak memerintah. Ada caranya. Tidak boleh suka-suka hati dia. Ada benda ruang untuk dia berijtihad, tapi ada garis panduan yang ditetapkan syarak yang mesti dia ikut. Ha, itu penting, kena faham. Ha, sekejap orang tuduh kita sokong parti pula, tak? Kan? Kita ni anti-parti. Kan? Kita hanya beriktikad dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang menyeru kepada taat kepada pemerintah dalam perkara ma'ruf. Itu je. Yang disebut oleh ulama-ulama ahli sunnah, dan di antaranya dalam kitab kita ni, Sittatul Usul, Usulus Sittah. Ha? Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini insya-Allah memberi manfaat. Dan esok kita sambung lagi tiga lagi prinsip insya-Allah. Kita boleh ringkas-ringkaskan nanti esok insya-Allah. Dan kalau ada persoalan esok, kalau ada masa kesempatan, kita akan buka ruang untuk bertanya apa-apa masalah yang berbangkit insya-Allah selepas habis kitab ini dan juga kitab Ustaz Yunus insya-Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.